Tinggal. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami tim patroli misteri. Dan saat ini kami akan menguak salah satu tempat di Kampung Pasir Jauh, Desa apa ini teh? Kecamatan Panembong ya. Tapi sebelumnya sebelum kita mengeksplor tempat-tempat di sini, kita akan mencoba memediasi tim kita ya. Jadi makhluk astral apa aja yang ada di sini? Jadi tim akan mencoba memediasi dulu tim kami. Warung Kondang ya? Ya, Kecamatan Warung Kondang. Mohon maaf, ini di Kecamatan Warung Kondang. Saat ini tim akan mencoba memediasi dulu makhluk astral yang ada di sini. Amerika hadir. Wih, jauh banget Amerika. Mediasinya di mana, Kang? Di sini ya. Oke, nah ini jembatan yang angker. Nah, ini tim kita nih akan dimediasi ya. Mohon dibantu di share, teman-teman, bantu di share, biar kita tambah semangat, tambah barbar lagi. Ini Kang Wawang akan menarik energi negatif atau energi dari makhluk astral. Udah di sini biar kelihatan jembatannya. Oke. Ini kita coba mediasi ya. Kang Awang akan menarik. Bantu di-share buat yang kalian yang baru bergabung. Bantu di-share. Ini salah satu tim kita akan dimediasi, akan kita tanya-tanya makhluk apa yang ada di sini ya. Kita lihat, teman. Nah, ini sudah masuk nih teman. Sudah masuk. Assalamualaikum. Kang Awang coba tanya, kameranya blur. Saya menunggu diri di jembatan. Kan masih osok nampakkan kak warga anak yang lewat tadi. Tapi kan ini menimbulkan fitnah ya. Baik, domba. Blur ya, ini blur ya. Bantu di-share. Ini Kang Awang lagi berkomunikasi dengan makhluk astral yang ada di sini. Biar kedengeran suara Kang Awang berkomunikasi, kita coba mendekat ya. Ini Kang Awang lagi berkomunikasi dengan makhluk astral yang ada di sini nih, penghuni jembatan yang sering mengganggu warga yang melintas. Jadi untuk remediasi cukup. Cukup ini. Cukup aja ya. Siap. Nanti setelah acara nanti saya akan mencoba untuk menetralisir ya tempat ini ya. Siap. Agar supaya tidak mengganggu lagi warga yang melintas di jalan ini ya. Siap. Oke, itu untuk mediasi kata Kang Wang ini dicukupkan sekian. Nanti kita akan coba eksplor makhluk astral apa aja selain makhluk astral yang masuk ke tubuh teman kita nih. Kita akan coba eksplor ya. Saat ini mediasinya kita cukupkan, nanti kita netralkan ya. Blur-bluran ini memang benar-benar auranya tinggi ya. Ini lagi dinetralisir sama Kang Awang. Minum-minum ya, nanti di sana ya. Ini lagi dinetralisir dulu teman kitanya ya.
setelah ini kita coba eksplor makhluk apa aja selain makhluk yang masuk ke tubuh teman kita ini. Ini kita berada di warung kondang ya. Udah, ini udah netral belum? Udah netral ya. Masih puyeng. Masih puyeng ya. Banten hadir, terima kasih Banten. Kuwait hadir, terima kasih Kuwait. Bagi kalian yang baru hadir, bantu kami di share, bantu di share ya, biar kita tambah semangat dan tambah barbar lagi. Ini teman kita kepalanya pusing. Barusan kita sudah telah melakukan mediasi ya, berkomunikasi dengan makhluk astral yang sering mengganggu warga yang melintas di jalan ini. Buat kalian yang baru hadir, bantu di share. Nih, kayaknya ini masuk lagi nih. Ada yang masuk lagi ya kamu ya? Yang paling gede ini. Oh, ini nih, ada yang masuk lagi. Ini tadi udah dinetralkan ya, kita udah mulai mau eksplor, tapi ini ada yang masuk lagi nih, tanpa diundang masuk tiba-tiba nih. Ini memilih tarung yang ini. Oh, memilih tarung ya. Ini lebih memilih bertarung katanya nih. Tahu makhluk astral apa nih yang masuk nih? Ini Kang Awang nih. Ini makhluk astralnya memilih untuk bertarung ternyata nih, nantangin Kang Awang nih. Waduh. Buat kalian yang baru bergabung, bantu di share. Ngajak tanding dia. Belum menyerah ternyata, teman-teman. Ini kita berada di jalan yang sering diganggu sama makhluk astral ya. Ada motor, ada yang lewat nggak ini? Ngeblur-ngebluran. Ini memilih ajak bertarung nih. Di mana? Di warung kondang. Di Pasir Cau, warung kondang ya. Di jembatan yang sering banyak makhluk astral mengganggu warga lewat nih. Masih belum nyerah kayaknya nih, Ini Kang Awang lagi mencoba menetralisir, tapi makhluk astralnya nih masih tetap melawan. Ini masih melawan terus ini. Ini gak mau menyerah ya. Buat bantu kalian yang baru bergabung, bantu senter 2 katanya. Ada tim mana timnya? Tim yang lagi monitor, bantu dua senter ya. Ini masih belum menyerah kayaknya nih. Pasir Cau hadir. Iya, Pasir Cau, terima kasih hadir. Mang Ujang mana? Dari kemana? Orang damai. Naik damai. Hah? Ini masih tetap mau menyerah nih. Masih melawan nih. Ini ngeyel nih jinnya nih. Oh, akhirnya kalah, akhirnya tepar juga. Makhluk astral yang tadi masuk ke tubuh teman kita coba melawan Kang Awang ya, saat ini menyerah. Dan di belakang Kang Awang ada apa barusan? Di belakang Kang Awang lihat gak tim di belakang Kang Awang? Tim di belakang Kang Awang itu ya, barusan di belakang Kang Awang, di belakang Kang Awang ada apa barusan? Tim ke screenshot gak tim? Di belakang Kang Awang barusan. Lihat gak?
di belakang Kang Awang. Makhluk yang keluar dari ini badan. Oh. Itu seperti cewek Kang Awang, rambutnya panjang Kang Awang. Ke kamera kelihatan enggak barusan yang ada? Ya Allah. Sekarang ini pantai ya. Acara sudah siap dimulai ya. Tim yang pertama. Ya mungkin saya coba lihat-lihat dulu lokasi di sini Kang Awang, tapi saya pengen tahu barusan yang di belakang Kang Awang ini siapa Kang Awang? Ini banyak sebenarnya. Tapi ini aman ya Kang Awang ya? Hah? Aman ya apa dicoba dulu apa gimana nih? Nanti dicoba aja dulu ya. Tapi insya Allah Kang Awang bisa ngatasi ya. Ya, siap-siap Kang Awang. Siap-siap. Kang Awang di bantu doanya Kang Awang. Buat teman-teman bantu doanya. Barusan saya lihat di sini bener. Kang Awang pergi dulu. Dikasih minum dulu Kang Awang ya. Sumpah, sumpah ngeri banget barusan saya lihat di sini nih, Kang Awang di belakang Kang Awang. Oke, mungkin langsung aja ya. Buat kalian yang baru bergabung bantu di-share. Ini ngeblur, senternya apa gimana nih? Coba saya ganti senter. Ambil senter di tas. Wih, apa itu, eh? Bentar. Saya ngambil tas di ngambil cahaya. Saya enggak berani ke sana nanti aja sama tim barbar kita ya. Yang masuk ke sana ya. Asli saya enggak berani ah. Enggak berani ke sana. Soalnya tadi saya lihat di belakang Kang Awang, rambutnya panjang banget nih. Ngeri sumpah. Kang Nurdin, ini jam berapa Kang Nurdin? Kang Nurdin udah siap belum? Di manggilna ulahku. Wow, mantap bah tute. Ule Sang Hyang PWC. Oh, Sang Hyang PWC ini pemilik wisata wanawisata ini. Wana Wisata Pinus Jagabaya. Terima kasih udah hadir bantu di share Sang Hyang PWC. Dan buat kalian yang baru bergabung, tolong bantu di share. Bantu di share biar kita tambah barbar lagi. Mohon maaf saya tidak berani ke sana, nanti aja sama host barbar ya. Saya hanya menguji nyali saya sendiri nih sebelum Kang Nurdin mempersiapkan diri di sana di tim di lokasi pantau. Nanti tahu Kang Nurdin tahu Kang Jai dulu nih yang nanti nih yang barbar duluan nih. Tapi kita kembali ke sini nih ini. Ngeblur senternya. Nanti Kang Nurdin atau Kang Jai yang datang ke sini yang mau gantiin yang mau barbar bawa baterai yang ini goyang nih angin meureun. Ule tea Sang Hyang PWC. Saya gak berani kesana bray. Ini blur nih Dubai hadir, terima kasih Dubai. Terima kasih Dubai. Aduh. Mual euy. Tim Bang Jay atau Kang Jay atau Kang Nurdin nih, siapa sini nih? Mual banget. Aduh. Mat malam Kang, mat malam juga. Dari Dubai jauh euy, Dubai euy. Tah di daerah Ule banyak titik buat live. Terima kasih. Di mana itu? Dan di Alawi kudu Wanian atau nanti atuh host yang beneran nanti barbar mah Kang Nurdin sama Bang Jay. Nanti nih barbar mereka di sini nih.
Kalau saya makan ini cuman review dulu. Meh, seru. Pundak, pundak lutut kaki, aduh udah sakit pundak lutut kaki. Ini saya masih review ya, nanti yang barbar. Aduh. Yang barbar nanti Kang Awang, Bang Jay sama Bang Jay dulu, tahu Bang Jay dulu, tahu Kang Dudin dulu ya. Tadi di sini kita udah ngadain mediasi ya, ternyata makhluk astralnya melawan ya. Biduan bah nuloba di ulemah, anjay biduan joget atuh. Saya mah pengen bantu di share dulu ah, bantu di share dulu ah. Nanti kalau udah di share udah banyak penonton, nanti Kang Wawang lagi nanti Bang Jay atau Kang Nurdin dulu nih, yang gak tahu siapa nih nanti nih mereka yang datang duluan ke tempat saya di sini nih. Saya mah masih nunggu mereka. Bang Jay. Oh, ada nih. Saya udah mual, euy. Bang. Saya udah mual, euy. Asli sumpah mual, euy. Udah gak kuat, euy. Jadi mau diganti aja. Mau ganti dulu aja ya. Oke, Bang Jay ya, ini host kita nih, host beneran nih. Kalau saya mah barusan cuman review dulu, memberanikan diri nih ke sini nih. Tapi tadi di belakang Kang Wawang pas lagi mediasi itu ada ngeri, makanya saya gak berani ke sana. Sumpah gak berani ke sana. Oke. Perlu diantar enggak, soalnya jauh tuh tempatnya. Anterin nyampe sini aja nih, nyampe tikungan nih. Siap. Ya diantar dulu ya. Ini mau di ini enggak? Udah ada ini, sebentarnya. Saya mual euy, asli euy. Anjir. Salah enggak euy? Oke. Sampai sini aja ya, masih itu ke sana, biasa gua jauh sini ya. Oke. Okay. Ya, beneran. Okay. Beneran ini. Siap, Kang Andre, ya, Mang. Okay. Yuk. Sukses. Siap. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat kalian. Selamat malam ya. Sekarang buat menjelang pagi ya. Jam sekitaran jam berapa sekarang? Sekarang jam 11 setengah 12 ya. Emang tadi kelihatan di kamera? Di kamera kelihatan ada sosok di sini waktu saya mantau di pemantauan. Emang benar ya yang diceritakan Kang Andri tadi, di sini auranya itu, kalau nggak percaya nih, saya tumben-tumbenan sampai bulu ini merinding gitu. Sampai baru ini saya coba akan ekspor, saya akan coba menguap apa di sini itu. Oke, buat kalian yang baru hadir silakan di share, di like, di komen, dan jangan lupa kunjungin juga the YouTube kami ya, sama channelnya Misteri Patroli Mas. Astagfirullahaladzim. Emang ngebrur ya. Oke, Karim Barage, saya baca doa imas dilanjutkan Jay, ke Bang Jay. Ya siap, kita lanjutkan ya, kita ungkuap ya di sini mitosnya apa. Karim Barage, mantap bosku, siap. Les semangat Wajay, siap. Erlangga Rahayana Andika, barbarkan. Oke, siap, dibarbarkan lah. Siap, ini masih jamnya masih jam 12. Jadi kurang ini ya, tapi emang auranya di sini itu enggak, walaupun bukan di hutan ya, ini di jembatan ini, kata warga itu mitosnya itu suka ada perempuan ucang-ucang angin di sini. Barusan emang waktu mediasi sama saya juga memantau dari pantauan lewat itu, emang ada gitu. Baunya juga udah bau-bau melati ya. Oke, sebelum saya menerobos ke sana tuh, ke bawah tuh. Di bawah katanya sangat benar-benar angker. Coba sama kalian di share dulu, di like dulu, di taikin dulu matanya. Biar tamah barbar sayanya. Oke, saya coba jalan sedikit. Benar ini di sini auranya nih.
Ini jembatan ya, ini jembatan, ini di sini itu katanya jam 11 aja udah nggak berani orang lewat ke sini. Di samping itu banyak kejadian-kejadian yang tidak diinginkan gitu. Sudah lahir batin, BRI, Udud, atuh ngarah Bu ulah ulah Udud. Bisi ka ieu. Bisi ka Ududan. Sang Hyang PWC di daerah mana eta Kang? Eta Bang, ieu di daerah Pasir Cau, Kecamatan Warung Kondang. Di jalan yang penuh misteri katanya. Saya coba melangkah sedikit demi sedikit ke daerah di sini auranya emang kuat. Bulu punduk saya aja langsung berdiri. Bulu punduk saya langsung berdiri. Dan ini padahal baru jam berapa gitu. Saya belum berani ke sana. Saya belum berani ke sana. Itu apa? Itu apa? Itu apa? Ya Allah, ya Rabbi, ya Rahman, ya Rahim. Itu apa? Udah ada yang memperhatikan blur. Itu apa? Pemirsa silakan screen. Screen pemirsa itu apa sampai blur. Sampai blur. Wih, jangan masih siang nih, masih siang, masih siang. Jangan bikin ngedon. Allah eta Sang Hyang, eta mah ajak Abah. Itu apa? Itu apa? Ngebrur, langsung ngebrur, ngebrur. Silakan yang punya indra keenam untuk di screenshot ya. Astagfirullahaladzim, astagfirullah, kita mundur dulu selangkah demi selangkah ya, soalnya agak gemetar juga ya kalau dilihat ya, kalau kita lihat agak gemetar juga. Itu apa? Silakan di zoom, di zoom, aduh di zoom ya, kita zoom, kita zoom. Ini saya pegang, aduh, kita zoom ya. Kita zoom ya, buram, 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 astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, nggak berani, astagfirullahaladzim, kita mundur dulu, sangka, ya Allah, ya Roh, astagfirullahaladzim, ternyata mitosnya iya, la haula wala quwata illa billah, maju mang, aduh, jangan, ini baru jam 11, saya takut cuma 15 menit, jadi saya bertahan dulu di sini, cuman silakan kalian yang punya indra keenam, silakan itu tidak, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Allahumma astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Silakan pada kalian yang punya indra keenam untuk di screenshot. Itu apa? Maju mang, maju. Ah. Tangkacau eta mah bos, tangkacau. Nu bener iya ta tangkacau mah. Itu tuh. 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 Astagfirullahaladzim. Nah, awal-awal kuota nyemperin, 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 kita mundur dulu. Soalnya saya takut, takut cuman kuat berapa menit gitu. Ayo buat kalian yang punya indra keenam, apakah masih ada? Apa masih ada? Hilang pemirsa, ini brur lagi. Hilang pemirsa, hilang, hilang. Pindah kemana, pindah kemana? Jadi Alwi panas. Penasaran kanu bodas, nyata iya penasaran kanu bodas, eta naon, cuman hilang, hilang dia, hilang, hilang. Ek disamperkeun, tapi takut, elanggarannya kurang jelas, iya, ngeblur sih, difokuskannya ngeblur, tuh, hilang sekarang mah, ngeblur, kameranya ngeblur, ngeblur terus, gak kuat, ini harus pakai infra merah biar kejelas, gimana jelas, aku lihat Kang. Apa atuh imas-imas apa itu? Allahumma dini piman hadait wa afini piman apait meureun paiteun. Ah kudu loba seuri ya Pak, bae teu kabawa arus, bae teu kabawa ya nanti suasana ya Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ternyata emang benar ya di sini itu buat kalian ini bukan mitos, ternyata benar banyak banyak itu apa hitam lagian mata itu mata ya mata ya mata ya silakan yang punya kainak astagfirullahaladzim wala wala quwata illa billah alim. Dedi Alwi pindah ke belah gigir mang,
kebelah geger kebelah mana. Ntar dulu, ini ada yang niup-niup di belakang. Astagfirullahaladzim, apa itu? Saya belum berani. Tapi mau nyerah juga barusan, saya baru live. Saya, aduh, ini mau gak mau saya harus lihat. Saudara lihat tidak kelihatan, wah, kameranya, matanya, saya tunuh, wah, tongwara tunuh, tuh karek jam 11 ini teh. Imasnya pocong, Kang. Iya, itu pocong, bener kayaknya sih. Saya lihat lagi ya, masih ada, apakah masih ada? Masih ada enggak? Blur lagi, semakin kuat blurnya, semakin kuat, maka merinding saya juga, aduh, merinding. Wah, demi Allah, saya merinding. Astagfirullahaladzim. Awas, Kang, pada jaya, nukituman emang jaya sih. Tapi mudah-mudahan ya. Kita cuma mengungkap mitos di sini, ternyata benar ya, di jalan ini emang mitosnya kuat ya. Saya nggak mau banyak bergerak. Emang ini disebut jalan aktif ya, kalau siang itu banyak mobil, cuman kalau malam jam sekitar jam 9 aja, kata warga di sini udah nggak ada yang berani melewati sini. Di sekesampingan banyak ya gini, yang jaya-jaya gini nih, tuh seperti astagfirullahaladzim, apa itu, apa ya Allah, astagfirullahaladzim, la haula wala quwata illa billahil, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Hei, jangan tepuk-tepuk. Astagfirullahaladzim. La haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbana jalal jakim. Hadir. Soklah tampakkeun. Bae kapalang. Nu penting tong ngegel. Bae sekadar noel mah. Ya kuntilanak, ya pocong. Nu itu pocong nama geus aya euy. Kuntilanaknya nucan ayah nucan seri eh. Belum ketawa kuntilanaknya, mana lagi uang intip lagi di sini. Aduh, jadi serba bingung saya teh mau ngelanjutin. Rasa takut pada saya juga manusiawi, rasa takut saya punya, takut, cuman ya apa boleh buat. Nyana kopi pahit mang, lain kopi pahit nih ya mah, kopi amis malah dicanek, cuman ya Allah, tempukun bulu punuk saya sampai merinding. Narangtung. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Sekarang mah hilang, Cuman di sini blur-blur terus nih. Ayo dong buat kalian, jangan lupa di-share, di-like. Ayo nu ngapung hek kedang Elias Mariati Pasir Cau mana, Kang? Pasir Cau ya teh Pasir Cau Girang pasir kurang tahu sih Pasir Cau-nya, cuman ini yang arah ke Warung Kondang. Di jembatan angker itu yang udah terkenal, katanya banyak-banyak orang kalau ke sini itu banyak yang diganggu sama ini nih, yang ucang-ucangan di sini nih. Mana? Nah, di sini nih, yang ucang-ucangan di sini katanya nih. Cuman kalau dideketin gini nggak ada ucang-ucangan, coba kita jauhin ya. Kita jauhin ya. Tuh, blur kan, kalau dijauhin blur, mungkin dia kalau deket-deket malu mungkin, atau kumaha ya, ronghot atau nggak tahu, atau cantik atau tuh. Kalau dijauhin blur langsung. Silakan yang punya indra keenam. Cuman kalau didekatin di sini itu emang ke pundak saya aja itu cuman tuap tiup lah. Kata orang Indonesia mah naonnya. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Karim Garage, gegel, dak baslub, dak baslub mah digegel, dak inukil mah aduh, ya Allah, Rabbi. Tapi, saudara ibatin hadir, pas hadir, kalah mundur. Nyeta, konang tangnya, dak, lain nang tangnya, jadi ada nggak semua wujud, mendam manusiawi, saya teh manusia, bukan hantu, takut juga gitu. Cuman, ya kita demi penasaran penonton, yuklah, bismillahirrahmanirrahim. Sendirian kalau di apa itu tuh hurung nyala hurung dia kucing apa seto apa itulah anjub Kang kasusukan ngarah seru. Saya berani turun ke bawah, asap viewernya naik sampai 30 mata saya barbarin tuh di sana tuh baris sigang ngusep sugan lah. Astagfirullahaladzim.
ampura 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 lelucon ya tamahnya an la haula wala quwata illa billahi alhayyil adzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Saya selangkah demi selangkah saya coba yang putih teh mana euy, yang putih teh hilang euy, yang putih hilang tapi ngebrurnya masih ngebrur di sini, emang kuat nih. Saya coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan pemirsa bantu doa ya supaya saya selamat gitu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahi alazim. Ya Rabbuna nurud zakim. Ya Rabbuna al-ghaib. Hadir. Hadir tampakkan apapun yang ada di sini, gendoro, cocong, embel-embel, kuntilanak. Silakan hadir. Wujud. La haula wala quwata. La haula wala quwata. Astagfirullahaladzim, la haula wala quwata. Wah bener oi kalau ditantang oi. Kedengaran enggak? Pemirsa. Kedengaran enggak? Barusan ada yang ketawa. Nyai apa ya? Uing mah sudah lahir batin, uing mah mentakur dua. Naon atuh sok? Wawan Alwi mang bulucun meh hadir. Atuh meureum bulucun mah erat. Kalau kita telanjang mang entar gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma apa itu? Bener eh. Astagfirullahaladzim. Aduh. Berat, berat. Berat terus. Berat punggung. Jadi Alwi cik-cik nuhurung mah mang, cika-cika nuhurung mamang, saudara batin, wih mah mentak berdua, oh tadi guys, wawan, Alwi mang bulucun meh hadir, wawan, cek sinyal kang, ya cek sinyalnya ini kurang baik ya, kurang mendukung, kadang hilang. Oh, kecamatan itu dah. Kecamatan itu tuh. Tuh. Kecamatan itu tuh. Ayo pemirsa silakan. La haula wala quwata. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayyid. Allahumma shalli. Siang masih siang, ung. Ayo dong taikin dulu matanya biar saya bisa terobos ke sana tuh. Saya pengen coba terobos ke sana tapi saya ngeblur, ngeblur terus. Ayolah kapalang bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Kun payakun, kunti, kun payakun, kunti. Soklah kapalang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Tah nukia tah cocong mah dina nukia tah cocong mata. Diheula ge dina nukia ya dulu juga di sini nih. Muhammad Salam Akbar mang tahan lamun utah mual asup ka awak tahan we mang. Siap. Mang bau menyengat, bau walang geni, bau kembang naonnya. Bau kembang gitulah. Pada tahu merenan itu mah aroma parfum apa, parfum sinyai itu mah. Aromanya makin menyesak. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Buat penghuni di sini
Silakan tunjukkan intensasi kalian. Mau ketawa kek? Mau gebreg-gebreg sogan sok lah. Sok mau muncul juga tadi lah, bodas. Mangga di sini nih, tadi di sini nih muncul. Nih, ini di sini nih. Bismillahirrahmanirrahim. Mang sinyalnya lemot euy. Iya nyata sebelah sini sinyalnya agak jelek lagian. Aduh maaf ya buat kalian. Mungkin agak jerejet-jerejet. Kayaknya ini jangan banyak berge apa itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sinyalnya euy. Mang mendukung sinyalnya kita kayaknya di sana nih. Di sini aja di dekat jembatan nih. Selai. Dekat jembatan aja. Langsung waduh. Kalau di sana tahu karena hawa jin atau tuyul atau yang benar-benarnya itu sampai ngeblur-ngeblur. Sinyalnya jadi kurang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu apa tuh hitam tuh? Tuh apa? Bang Cengir mun manggih pocong nitip pang ngeletakeun gadona. Aduh. Eta mah kalau mau tangan kayak gitu mah harus ada saweran. Sip. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tong seuri. Leung lamun sorana alus. Kita coba ya pemirsa, kita ke bawah. Ke sana bagus enggak sinyalnya? Sinyalnya kurang baik nih. Allahumma sholli ala. Tuh apa tuh nyala tuh. Mata apa tuh? Tuh. Wei. Apa itu makhluk apa? Mata pemirsa mata tuh, mata-mata kelihatan enggak tuh mata tuh? Tuh mata. Mata ya. Silakan buat kalian yang punya indra keenam apa itu? Jin iprit apa-apa? Kita ningkan dulu di sini ya pemirsa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma mada ya wasial karomi. Kalian taikin dulu matanya, taikin dulu, jangan lupa di-save. Ya, sinyalnya pemirsa, sinyalnya kurang memadai di ini. Bukan gangguan, enggak tahu dari makhluk. Di sini sinyalnya 4G enggak ya? Sinyal bagus padahal pemirsa ya. Cuman mungkin emang penghuni di sini enggak mau diganggu atau gimana ya. Tapi saya tetap akan melanjutkan mitosnya sampai kalian menampakkan, mewujudkan. Aduh. Dingin. Ayo dong buat kalian bantu share dulu. Dibantu di share, di like, di komen. Kita coba ya ke atas lagi ya. Mau ke bawah sinyalnya kurang jelek, bukan gak berani, maaf. Ayo dong buat kalian bantu di share, bantu di like, bantu di komen, bantu di up. Itu apa? Itu apa buak apa? Wih, oh itu siluman kucing pemirsa ternyata. Siluman kucing. Cing, lo siluman kucing. Mau apain cing? Nah kalau begitu mah beranilah ke atas lagi lah. Siluman kucing ternyata. Ya Rabbuna Nurul Gaib. Ya Rabbuna Nurul Zagim. Ya Rabbuna Nurul Gaib. Hadir. Kita pantau dari sini aja. Langsung brur. Gak tahu gangguan dari apa. Tapi kalau lihat di ini 4G.
alaihi wasallam. Ini semakin kencang ya dibacain selawat ya. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallam. Sinyal kurang mendukung ya sinyalnya. Takut saya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ngebrur pemirsa, ngebrur. Ngebrur itu sosok apa pemirsa? Hitam. Kalau dilihat sama saya hitam. Itu sosok apa? Ayo buat kalian yang punya indra keenam silakan di baunya semakin menyengat ya. Oh, itu sosok apa hitam? Sosok apa itu hitam? Itu hitam sosok apa? Ayo silakan. Buat kalian punya yang punya indra keenam, silakan di screen sosok apa itu hitam. Hitam dekat si makhluk ini nih. Dekat siluman kucing. Hitam ini hitam apa? Ya Allah, Rabbi, anta maulana subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ya Allah, ya Allah, pemirsa lihat enggak? Silakan screen yang punya indra keenam silakan. Ini apa? Saya penasaran. Ayo dong buat kalian yang punya hilang, misal hilang apa itu? Apa itu sosok apa itu? Itu seperti kuntilanak hitam ya. Seperti kuntilanak hitam itu ini nih. Nih, ayo silakan. Ayo semakin menampakkan dia, semakin mewujudkan, semakin jelas pemirsa, semakin jelas. Ini nih. Wih. Ayo tunjukkan. Semakin jelas pemirsa, semakin jelas kita mundur dulu. Sedikit. Semakin jelas pemirsa, semakin jelas kita mundur sedikit. Astagfirullah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini dekat rungkun ini nih, dekat rungkun silakan lihat enggak hitam. Hilang sekarang, hilang. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbuna Nurul Zakim, ya Rabbuna Al-Ghaib, hadir. Hadir, tunjukkan lagi instansi kalian. Ayo. Hilang kemana ya? Pindahnya kemana ya? Ini kalau di sini nih langsung nyebrot ini. Saya kalau senter ini langsung reng muliak penuh-penuh. Cuman kalau deket gini nggak nampak dia. Coba saya mundur selangkah demi selangkah. Karena ini di sini auranya kuat di jembatan ini. Apakah akan kelihatan yang ucang-ucang angenya? Tuh kan? Kalau dijauhin, mungkin di sini astagfirullahaladzim meruduk bulu punuk saya merinding. Saudara lahir batin, saya bacain komen dulu. Saya saudara lahir batin, bang, iya sinyalnya lemot enya. Muhammad Salam Akbar, hayang pada asup ke awak eta teh matak bentrok energi. Oh gitu. Sia. Aduh Pak Gue imannya teh naon. Astagfirullahaladzim. Aduh saya rewas euy. Siluman kucingnya tuh kok melintas. Sampai ngegebeg lagi maca komen. Ini yang menampakkan itu kayaknya tuh auranya kuat itu di sini nih, di sini nih, ini di sini. Terus di tunggul jembatan ini nih. Bang Coemun pangijeng pocong nitip pang ngaletakeun gadona. Tadi geus nyangan. Aduh, ai kudu ngaletak gado pocong. Aduh. Mending mah bebep lah diletak.
Aduh, ayo dong buat kalian, ini baru berjalan setengah jam ya. Saya akan coba lift untuk 1 jam. Mudah-mudahan tim apa tuh tim barbar kita Kang Nurdin bisa menghebohkan, bisa menampakkan. Cuman emang sekarang juga udah pada interaksinya, walaupun belum jam 12, ini udah segini. Ini baru jam berapa tuh? Baru jam 12 kurang. Tapi interaksinya ini sudah menggoda, 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 menggoda. Apalah. Mudah-mudahan sinyalnya bagus ya. Ada, aduh. Jadi bingung saya antara maju dan mundur ya. Soalnya maju sinyal jelek. Bukan takut ya pemirsa, demi. Bukan karena alasan. Karena ini benar, sinyal kalau ke sana itu ngedon langsung. Tapi kalau di sini kita masa menguap, tapi emang mau yang di emang mau diungkap itu ya jembatan ini, katanya sih, kata orang itu ya di sini katanya sampai yang mau lewat itu nggak berani. Kita ningkan ya di sini coba. Cuman buat kalian bantu share, bantu like, bantu komen, dan jangan lupa bantu dukung channel YouTube kami ya. Dan buat kalian yang mau membersihkan rumahnya yang banyak kuntilanak, hantu, genderuwo, makhluk-makhluk apa aja, silakan kalian hubungi fansback yang di bawah. Insya Allah tim kami bisa terus ngobrol lagi kan, kalau udah di sini nyebrot sini sih. Cuman nggak berwujud gitu, mungkin kedekatan atau gimana pemirsa, silakan komen. Saya harus mendekat. Cuman di sini auranya itu kalau saya gini aja nih, langsung di sini itu bulu punuk saya itu bulu apa tuh namanya, meriak-riak gitu. Langsung inilah, langsung ah kalau gak ada penonton mah lari terbirit-birit gitu. Cuman ya alhamdulillah kalian menyupport terus memantangkan untuk membuktikan mitos ini. Tapi katanya nih jam 1 di sini itu benar-benar mewujudkan, menampakkan gitu. Jadi buat kalian yang penasaran sama mitos jalan ini gak jalan aktif, jalan biasa dilewati. Cuman kalau malam itu jam 9 orang nggak pernah, kata warga di sini nggak berani lewat sini karena ya gitu. Jangankan iyalah saya lagi diobrolkan si sok tong tua toel, jangan tua toel, jangan ginilah, nggak apa-apa, silakan wujudkan, nampakkan kalau bisa. Kalau nggak bisa mah ya nggak apa-apa. Dan saya juga takut, tapi demi kalian apa? Gangguan semakin kuat, semakin malam di sini gangguan semakin kuat pemirsa. Sosok itu selalu ada di sini katanya, selalu ucang-ucang ange gitu kalau kata orang Sunda. Kalau kata orang Indonesia mah apa ya? Saya juga lupa ucang-ucang ange bahasa Indonesianya apa. Saya juga nggak memperdalaminya. Cuman kalau penampakan saya udah melihat di sini nih. Itu ada lagi ya. Ada lagi pemirsa ya, sosok hitamnya datang lagi ya. Tadi udah gak ada, datang lagi ya. Kita coba deketin langkah demi langkah ya, walaupun bulu apa tuh lutut saya mendek-dek ngegeter gitu. Saya akan coba deketin, tapi baunya semakin menyengat pemirsa. Baunya semakin kuat ya. Ini baunya bau tales, bau walang geni, bau apa ini mah? Semakin nyesek ke dada ya. Tuh sosok hitamnya masih ada ya. Dia cuman memperhatikan doang. Ayo silakan tunjukkan sensasinya. Sosoknya semakin ngebelek-belek ya, semakin jelas tuh. Kalau udah kelihatan dari, kalau kelihatan mata saya itu, sosoknya semakin jelas ya. Ini semacam apa? Ini bukan putih ya, ini kayak genderuwo. Kayak apa itu? Soalnya hitam, nyala. Ini matanya nyala nih, matanya nyala. Terus dia melawan energi dari HP ini ya. Melawan kamera ya, sampai nggak kuat ya kamera, blur-blur terus ya. Silakan buat kalian yang punya indera keenam, silakan komen makhluk apa itu. Kalau saya pribadi bilangnya itu makhluk hideung.
soalnya nggak kelihatan gitu. Kalau putih emang udah telak sih. Si cocong di sini nih, si cocong nih. Ini nih kuntilanak genderuwo. Ini genderuwonya, ini kuntilanaknya di sini nih. Cuman kayaknya kalau dideketin gini nggak tahu takut sama saya atau gimana. Perasaan bukan takut sama saya. Malu kali ya. Aduh. Mana? Ya kan pemirsa, kameranya terus-terusan blur di sini kuat. Auranya kuat. Auranya sangat kuat. Silakan yang punya indera keenam, silakan di komen makhluk apa itu. Buat penonton yang mempunyai indera keenam, silakan di komen itu makhluknya makhluk apa. Ini baru menginjak mau jam 12. Katanya kalau kuat sampai jam 1 di jalan ini, katanya, kata warga, mitosnya itu, maka diacungkan jempol lah katanya. Makanya saya juga ini baru live 40 menitan. Aura tubuh saya itu udah panas, kalau pengen tahu pemirsa. Udah saheng. Karena di sini emang menggodanya itu tuh ya kan. Sama bau-baunya itu, sama apa tuh? Di sini itu auranya sama ini, sama parfum dia. Nah, ini nih sosok apa ini? Yang ini sosok apa? Ini beda lagi nih. Ini beda lagi nih. Ini merah ini. Ini merah. Ini kuntilanak merah kayaknya ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Allahumma sholli Allahu akbar. Kamu teh makhluk naon apa atuh? Iya Allah. Silakan pemirsa tuh. Di sini bukan leuweung, bukan perkebunan, tapi interaksinya sangat benar-benar. Di sini itu benar-benar, apalagi jam 1, jam 2 nggak tahu kayak gimana. Ini baru mau nginjek. Ya Rob itu. Makhluk apa itu? Sosok hitam, pemirsa, sosok hitam. Sosok hitam udah nampak. Udah mulai nampak sekarang, udah lewat jam 12 kali ya, udah nggak malu-malu dia menampakkan. Yang di sini belum nampak, kita coba ntar jam 1 di sini sama Pak Nur, sama ini ya host barbar kita satu lagi Kang Nurdin. Bagian Kang Nurdin suruh nampakin di sini, saya tuh lihat di sana nampak tuh. Saya pingin ke sana tapi sinyal kurang baik, pemirsa kurang mendukung. Ayo dong, saya berani ke sana walaupun sinyal jot-jotan lah, nggak apa-apa. Saya berani ke sana tuh. Asal saya minta 30 power, viewer. 30 power, bukan power ya. Saya berani turun ke bawah. Saya coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kita deketin ya. Kita deketin ya. Dideketin semakin ini, semakin perlawanannya ke kamera semakin kuat, pemirsa. Bulu merinding semua, pemirsa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbuna Nurizakim, ya Rabbuna Gaib, hadir. Bismillahirrahmanirrahim. Baunya semakin menyengat, pemirsa. Baunya kental, pemirsa, baunya. Katanya di sini ada makom, makom panjang katanya. Silakan buat kalian. Di sini mistisnya sangat kuat walaupun ini di jalan aktif ya. Di sana ada perkampungan cuman agak jauh. Tapi benar yang dikatakan mitos. Baunya parfum apa ini yang dipakai ya? Ugh.
Baunya gila pemirsa. Di sini baunya bukan bau tujuh rupa lagi. Baunya sampai nyesek ke jantung pemirsa. Sampai neken ke dada. Jadi maaf. Buat pemirsa saya bukan takut, tapi baunya itu semakin nyesek ke dada. Jadi kita ekspor dari atas aja. Parfumnya Edon. Parfumnya Edon. Parfum apaan ini? Ayo dong buat kalian bantu komen, bantu biar saya enggak begitu tegang. Setiap apa yang dilihat silakan pemirsa screenshot ya. Bantu share, bantu like, bantu komen ya. Tuh, ya Allah. Itu makhluk apa lagi? Itu makhluk apa lagi? Ya Allah, kenapa sama saya itu kalian? Ah. Ntar ini mah sama host Kang Nurdin, jangan sama saya. Aduh, saya masih anak kecil. Paman, saya masih anak kecil. Aduh. Aduh. Ya Rob. Astagfirullahaladzim. Apa itu? Kuat gak kuat, saya harus buktikan. Belum satu jam udah puyeng. Siapapun yang hadir di sini, silakan. Kalau wujud udah, gimana ya? Silakan kalian screenshot buat kalian pemirsa yang mempunyai indera keenam, silakan screenshot dan kirimkan ke Facebook kami. Wah, interaksinya di sini ke sini. Benar-benar ini mah benar-benar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala. Aduh, mungkin buat pemirsa, saya mungkin bukan nyerah ya, saya akan coba istirahat dulu ya, karena udah benar-benar di sini itunya sangat benar-benar membuat saya ini, saya ntar lanjut sambung lagi ya, buat biar Kang Nurdin dulu yang saya udah gak kuat, tapi saya akan coba turun lagi untuk istirahat sebentar ya. Buat tim sama Kang Nurdin silakan merapat ke sini, saya udah nggak kuat punggung ya, punggung saya udah berat. Walaupun ini bukan ini, saya baru jam 12 ini, tapi benar-benar udah nggak kuat. Saudara hebatin, memang sinyal lemot. Ini. Tim merapat, tim Kang Nurdin minta saya merapat ya, karena benar-benar di sini punggung saya udah gak kuat ya, udah ini. Tim, saya mau lanjut ntar, saya istirahat dulu karena punggung saya ini benar-benar di sini auranya itu sangat kuat. Tim, apa udah ada tim yang hadir? Tim merapat. Maaf pemirsa, saya mengecewakan, tapi karena punggung saya udah nggak tahan di sini berat, saya mungkin ganti dulu sama Kang Nurdin, saya ntar insya Allah nyambung lagi ya, saya sambung lagi. Tim udah ada yang merapat, tim? Oh bener, di sini auranya menyerang ke badan ya. Mungkin
sama Awas Kang Nudin dulu ya. Di sini benar-benar auranya berat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya yo ya qayyum, ya yo ya qayyum. Tim. Aduh. Alhamdulillah tim datang ya. Nih. Kang Nudin. Hah? Aduh. Silakan sekarang bagian Kang Nudin. Silakan buktikan, wujudkan, karena saya udah benar-benar punggung berat. Saya bukan nakut-nakuti ya Kang ya, cuman biar Kang Nudin bisa lebih kuat lah. Udah siap Kang? Insya Allah. Ini Kang, cuman maaf ya, tapi dilihat di tayangan ada yang hidung-hidungnya. Iya, di sana Kang, di sana itu nampakin Kang, cuman mungkin ntar sama pemirsa bisa di screen, bisa dikirimin penampakannya atau sama tim pemantau. Kalau dari mata batin saya emang di sana itu kayak genderwo itu Kang, berambut panjang. Silakanlah sama Kang Nurin karena punggung saya udah berat. Siap. Udah nggak bisa dilanjutin karena takut juga ya, takut. Ini tolong dibawa aja ini. Langsung tolong dibawa aja ya. Oke Kang Nurin ya. Ya. Selamat berjuang, semoga ada kolong wewe atau apa. Silakanlah sama Kang Nurin mah, mau dicegat mau berapa. Oke. Nah, okay. Ya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat menuju pagi ya. Terima kasih kepada guys-guys yang sudah hadir. Kepada guys-guys yang sudah hadir dan sudah membagikan ini live kami. Semoga ada dalam kesehatan dan panjang umur ya. Mudah-mudahan berjalan lancar karena memang di sini kita bukan untuk menantang tapi menguak sosok yang suka ucang-ucangan di sini, kata warga ya. Kita akan coba turun ke bawah. Katanya ada sosok kuntilanak gundul ya di sini. Mudah-mudahan bisa menampakkan diri walaupun se kerjep ya. Kita coba, kalau tadi dari dilihat dari tayangan di sini ngebrur ya. Aduh, sampai saya merinding bulu-bulu blam-blam, sampai merinding ya. Semua bulu pokoknya. Biasanya di solokan-solokan gini ada kunti gundul ya. Mudah-mudahan tidak nyingsiinan saya. Cuman kalau misalnya kelihatan selewat, kok ada yang nongol di situ, ada yang nongol ya. Barusan ada yang nongol, deka jabrik. Biasanya di sini nih kata warga nih suka ada yang ucang-ucangan, ya. Dan tolong taikan viewernya, taikan matanya, saya akan turun ke bawah ya. Akan turun ke bawah dan akan memanggil semua penghuni di sini ya. Ada yang ronghod, ada yang gembil juga mungkin ya. Akan saya comot ke sana tuh. Comot. Nah, itu. Kita akan turun. Kalau sudah 20 mata, saya akan turun ke bawah, akan menantang semua penghuni di sini ya. Kita coba. Oh, kalau udah masuk sini, wah, sampai bulu blam-blam udah rancung ya. Jadi sebelum matanya 20, kita nongkrong aja di sini. Kalau memang
sudah 20, saya akan turun ke bawah ke sana tuh. Sampai deket pohon kawung ya, kalau di bahasa Sundanya. Kawung itu apa ya? Itu apa ya? Itu apa, guys? Yuk, kita barbarin. Kalau sudah 20 kita barbarin, kita akan mencoba turun ke bawah. Karena di gorong-gorong ini barusan tadi ada yang nongol nih. Cuman saya takutnya ngegel, euy. Takutnya ngegel. Nih. Di sini nih. Gir gobang gojir. Kita penasaran itu apa sih? Yang nongol-nongol. Agak gundul-gundul. Masa kunti gundul sih? Ini terowongan-terowongan besar, kita naik dulu ke atas sih. Bantu share ya, guys. Bantu share ya, guys. Barusan ada yang nongol juga di sini nih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita turun ke sini. Katanya di sini tuh ada bener. Ya Allah. Nah, kayaknya ini nih. Biasanya pocong sama kunti dipanggil dengan itu ya, dengan siulan atau bahasa-bahasa pocong ya. Coba yang pengen tahu bahasa pocong akan saya pergunakan sekarang ya, karena di sini udah ada yang nolol-nolol nih di sini nih. Ini udah kerasa baunya bau gorengan renghek ya. Mungkin ini juriknya di sini. Tuh kan. Ya Allah. Kita turun ke sini ya. Tapi saya ini sampai merinding ya. Kita baca mantra untuk memanggil si pocong botak ya. Wek dor dinu poek tidala lagor tah kukituna si pocong botak huluna. Bari ngadeg-deg geus asa-asa karang ieu. Wek dor dinu poek tidala lagor tah kukituna nu botak benjol huluna. Amit. Ya, kita coba turun lah. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammad. Lihat. Barusan di sini ada liang itu ya, liang genderwo. Kita turun aja ke sini nih, walaupun ini matanya 15, tapi saya akan turun ke sana tuh. Itu ada lewi ya, yang disebut lewinya lewi kucuprak ya. Kalau kita ke bawah ngucuprak ya. Ada suara ya. Mungkin aduh, kita udah merasa gemil. Aduh, kok ada yang suara begituan ya.
wek dor, di nupo wek di dalalagor, tah kukituna, nu botak benyol huluna. Amit, mundur dulu, ini masih 15 mata. Kita mundur dulu ya, karena ini ada terowongan di sini nih, yang dikatakan sama warga yang suka nempel di sini ya. Coba kita dari jauhan nih ya, ini akan ngebrur sekarang belum itu ya, belum menampakkan kali, lagi itu dulu, lagi main-main dulu mungkin ya. Aduh, mulai pening dulu. Kita jongkok dulu sebentar. Kita jongkok dulu, karena ini masih 15 mata ya. Kita pengen di sini ada yang nampak, walaupun hideung seperti apa juga. Tuh, ada kan? Suara tuh kan, ada kan? Tuh, suara kan? Kedengeran nggak barusan? Seperti ada yang mandi ya, kecebur. Aduh, ini udah bener-bener. Di sini nih, di mitosnya di sini nih. Maka kita akan menguaknya di sini. Ya, taikan viewernya supaya saya bisa turun ke situ tuh. Kita bisa turun ke bawah ya. Di bawah itu ada lewi ya, lewi kucuprak itu namanya ya. Aduh. Saya nagok dulu ya. Nagok dulu. Sambil lihat-lihat kalau ada misalkan di HP kalian ada yang menampak-nampak hideung-hideung, walaupun hejo-hejo rek beureum rek naon oge, tolong screenshot. Tuh, barusan ada yang seperti mandi di sini kucuprak gitu. Cuman bukan hewan itu mah. Soalnya suaranya kayak yang mandi habis malam Jumatan gitu. Rus gitu. Ya. Aduh. Bentar dulu saya nagok ya. Agak-agak liur. Kaget bener. Ya Allah, ya Rabbi. Ternyata di sini ya tempatnya wekdor itu. Tolong di share ya dan taikan matanya supaya saya lebih semangat untuk turun ke bawah ya. Saya pasti semangat untuk turun ke bawah ya. Kalau misalkan suaranya sudah naik ya. Ya, ini udah bau-bau gorengan renghek ya. Keluarnya dari sini udah bau-bau menyengat sepertinya genderowo yang awaknya hideung, bulunya badag ya. Tapi ini agak merinding gitu, merinding gimana gitu kan. Sampai saya nagok hampir 3 kali ya. Penghuni di sini, tolong wujudkan wajah kalian ya. Kalau memang merasa terganggu, tolong keluar. Tolong wujudkan, mau wujud kunti botak, mau wujud
pocong apa namanya, pocong 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 gundul ya, pocong gundul. Biasanya di sini cuman saya ngeri ke sini ya, ngeri karena ini masih 15 nggak gateng ini matanya. Kalau udah 20 saya turun ke situ tuh, ke coblong namanya itu ya, tuh coblong tuh kan, tuh sangat jero itu kan, tuh sangat jero, itu sangat jero, dan itu lewi ya, lewi kucuprak ya. Jadi saya pengen di sini aja dulu sebelum naik. Dan komen ya, komen komen di bawah kalau memang teman-teman punya tempat yang lebih ekstrim dengan adanya gangguan-gangguan jurig, tolong rekomendasikan ya ke nomor yang udah di yang udah tertera di SB kami ya, supaya lebih semangat lagi untuk mencari kebenarannya, apa namanya, wekdor-wekdor ya. Masih 15, terima kasih yang sudah itu ya, yang sudah hadir di live patroli misteri. Kita akan mempatroli ke bawah tuh, tapi ini masih 15 ya, jadi kurang semangat ya, walaupun sudah ada penampakan-penampakan yang hideung-hideung. Oh. Tuh kan ada lagi tuh, tuh. Tuh ada lagi kan? Oh. Tuh ada lagi kan? Mulai. Ah. Mulai, coba screenshot ya. Yang punya indra ke 17, ayo boleh dilihat di sini ada apa nih. Ya. Kalau suara-suara udah ada ya. Kalau suara-suara sudah ada, udah kedengaran ya. Kita gedekan ininya, lampunya. Kita gedekan lampunya. Ada yang ngeblur. Ada yang ngeblur, guys. Ada yang ngeblur, guys. Ada yang ngeblur, ada yang ngeblur. Ada yang ngeblur, guys. Kita coba pindah ke sini. Pindah ke sini, mudah-mudahan ada penampakan yang memang ekstrim buat mata saya ya. Dan mohon dukungannya dan mohon di-share sebanyak mungkin supaya saya itu semangat mencari keberadaan itu, apalagi itu, apalagi itu, apa itu, apa itu, apa. Wekdor, wekdor, dinu poek tidak lalagor, tahku kitu na etak kunti panjang huntuna. Itu apa? Tuh kan kelihatan gak kunti gak? Guys, kelihatan gak kunti, guys? Ada kunti, guys. Ada kunti, guys, nangkel, guys. Tadi kan di video mah, di itu di pemantauan ya, di sini ada ya. Kalau sekarang nggak ada, cuma ada blur-blurnya doang. Tapi kalau tadi mah ada putih di sini nih. Nih kan ini sama nih ya. Tadi di sini ada putih ya. Tapi sekarang ini nggak ada nih. Saya kocrek-kocrek ininya ya. Ayo, siapa yang mau minta turun ke bawah? Taikan dulu viewernya supaya saya lebih semangat lagi untuk menantang jin polker atau setan gundul, setan ronghod ya, supaya lagi semangat lagi ya untuk menguaknya ya ke bawah tuh. Ke bawah ada apa namanya itu, ada, mudah-mudahan ya tidak mengganggu ke badan kita ya. Tidak mengganggu ke badan kita. Di sini saya di sini dulu. Saya di sini dulu. Ya, pocong. Keluarlah kau. Pasti keluar nih. Ini udah berasa nih. Berasa nih badan berat nih.
udah kerasa nih. Ya, kuntilanak. Nah, kita mundur dulu. Kita mundur dulu. Ya, kuntilanak. Belum ada reaksi lagi, guys. Belum ada reaksi lagi, guys. Beri semangat, guys. Di share, tingkatkan matanya, guys. Tingkatkan matanya supaya saya lebih semangat lagi untuk turun ke bawah, guys. Ke bawah, guys. Ke bawah, guys. Mudah-mudahan bisa menampakkan diri ya di sini ya, yang suka ucang-ucangan di sini. Mau nampakkan di situ boleh, mau nampakkan di situ boleh. Udah merindingnya udah ada sampai bulu punuk muringis ya. Tapi saya pengen ada yang nyemangatin nih. Tolong untuk turun ke bawah, semangat untuk menaikkan matanya ya, supaya saya nggak lulus. Ya, kuntilanak. Ya, kuntilanak. Kuntilanak, pocong. Kuntilanak, pocong. Genderwo. Nunga gaya bag, sugan. Mangga, bijil. Mangga, nampak. Sok, mangga. Ya, kuntilanak, biasanya kuntilanak di sini, kuntilanak botak, kuntilanak jocong, kuntilanak. Kuntilanak, kuntilanak, kuntilanak pocong, kuntilanak pocong, keluar, tampakkan dirimu, guys. Tampakkan dirimu, cong, keluar cong. Yang suka mengganggu yang lewat di sini, coba tampakkan dirimu sekarang ya. Kita bukan untuk mengganggu, tapi kita untuk bersilaturahim denganmu ya. Misalnya di sini nih. Di sini yang suka ucang-ucangan atau misalkan yang lewat ya. Warga sekitar sini yang lewat sering diganggu ya. Sering diganggu dengan makhluk-makhluk tersebut yang memang makhluk itu suka ucang-ucangan di sini katanya ya. Mudah-mudahan setelah ditang-tang ini enggak ada lagi, supaya kaclep gitu ya, mabur dari sini ya, supaya tidak ada yang diganggu lagi ya, mudah-mudahan. Karena biasanya tadi mah ada dari sini nih nolol, cuman jabrik. Saya mah jadi, kalau yang jabrik-jabrik jadi takut gitu. Tapi kalau misalkan matanya naik jadi 20, ya saya bisa turun ke bawah sih. Bisa turun ke bawah. Ya pocong, ya kunti, yang kunti tadi kedengeran suara yang mandi di bawah ini ya, di bawah terowongan ini ya, di bawah jembatan ini ya. Itu apa? Coba itu apa? Gila.
Merinding bulu bulu. Itu apa ya? Belum ada, saya mau nagog dulu ya. Mau nagog di sini. Di sini mau nagog ya. Udah jadi cangkeng nih, belum ada penampakan yang serius nih. Cuman ada was-was doang ya. Belum ada penampakan yang serius ya, guys. Kuntilanak keluar. Ya pocong, ya ucang ange. Keluar. Kok ada? Ada yang lewat di situ ya? Perkiraan ada yang lewat di situ ya? Barusan ada yang lewat, euy. Astagfirullahaladzim. Itu yang hideung itu naon? Itu yang hideung itu hideung nangtung eta sugan gede rawa. Itu apa hideung? Itu apa? Ya Allah ya Karim. Kalau suara-suara ada tuh. Suara-suara yang cakak cikikik sudah ada. Sudah merinding sampai ke atas. Sudah merinding. Terima kasih yang udah bertahan di 15 mata. Terima kasih, semoga panjang umur, sehat selalu dan bisa menonton live untuk selanjutnya ya. Ngeblur, ada yang hitam, ngeblur. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa ya. Cuman ada suara-suara yang cekakak cekikik. Mudah-mudahan terekam ya oleh mikrofon. Mudah-mudahan terekam. Ini jam berapa ya? Baru setengah satu ya. Baru setengah satu kita coba dulu ke sini ya. Supaya lebih mendekat lagi ya. Coba guys. Lihat guys. Ada suara-suara yang cengir di sini guys. Ini belum ada ya. Ayo tayangkan matanya guys supaya saya lebih semangat. Dan ini baru jam setengah satu ya. Jangan buru-buru tidur ya.
Karena di sini masih mencari penampakan gitu kan, penampakan kunti maupun pocong boleh menampakkan diri selewat, dua lewat, tiga lewat, sampai 10 lewat juga nggak apa-apa. Karena memang di sini mitosnya suka mengganggu warga yang melintas di jalan ini ya. Kita panggil lagi, wekdor, dinupo, wekdala, lagor, tahku kitu, na eta pocong, genyur hulu, na. Wekdor, dinupo, wekdala, lagor, tahku kitu, na. Si kunti boyok huyu nah amit tuh dikit gitu teh ngalangkah dah. Aduh ya Allah ya Rabbi, ieu saha deuih mun mangih pocong niti pangeleteketekeun. Aduh ya Allah ya Rabbi, kalakah begitu turun atuh urang nage ngalakah be tolong atuh di itu di apa tolong dibantu matanya supaya lebih meningkat lagi, karena saya supaya tidak ngadeg-deg ya untuk turun ke bawah. Kalau misalkan turun viewernya maka saya aduh. Ada yang batuk ya. Aduh, ya Allah, ya Karim. Terus-terus barbar di sini, sinyalnya selalu menghilang ya. Selalu menghilang sinyalnya ya. Belum ada penampakan nih. Ya kuntilanak, ya generewo. Ya kuntilanak, ya generewo. Tolong tampakkan dirimu. Ya kuntilanak. Ya pocong. Tadi di sini ada yang nolol ya, jabrik-jabrik. Di sini nih. Cuman kok ada yang niup-niup ya ke kuping saya ya. Kita mau turun. Aduh, gangguan nih. Sinyal gangguan nih. Pas mau turun gangguan lagi sinyalnya nih. Ya guys, terima kasih yang sudah nonton live kami ya, dan dibantu share, walaupun belum ada penampakan, insya Allah sebentar lagi ini bakal ada penampakan ya. Pantengin terus di patroli misteri, karena memang di sini masih malu-malu untuk menampakkan dirinya ya, masih malu-malu karena mungkin sayanya ganteng apa nggak tahu gimana ya. Mudah-mudahan sebentar lagi kita panggil dulu ya, Cong. Oh, udah goyang-goyang nih, padahal ini. Bentar guys ya, kita ituin dulu ya. Bentar guys. Atul guys, cangkel guys. Cangkel guys, aduh cangkel guys ya pocong. Thank you.
Yo guys, dibantu guys, dibantu di share ya. Kalau misalnya udah mual guys. Ditambah lagi matanya guys, supaya saya turun ke bawah guys. Untuk meningkatkan suasana energi jurig ya. Guys, tolong disimak baik-baik guys. Itu apa guys? Kelihatan gak guys? Guys, itu ada yang hitam-hitam guys, ngeblur guys, ada yang ngeblur guys ya, tapi dia nggak berani mendekat guys, takut guys mungkin sama kita guys. Ini guys, lihat guys. Oh guys, ngeblur guys. Tingkatkan lagi ini matanya guys, supaya saya turun ke bawah guys. Sebentar lagi nampak guys di sini guys. Oh guys. Halo. Ya Allah. Kita mencomot ke bawah guys. Bunuh dulu guys, udah bau-bau ini nih. Aduh. Sebentar lagi kita nunggu, ini udah ada aura-aura negatif ya. Kita nunggu munculnya pocong atau kinderwo atau kuntilanak, kunti gundul di sini ya. Mudah-mudahan kedepannya nggak mengganggu lagi ke orang yang melintas. Guys, ayo guys, tayangkan lagi supaya saya lebih semangat untuk mencari penampakannya guys. Ya, karena udah burem-burem. Dan ini baterainya kurang itu ya, mungkin nggak dicas ya. Udah begini, ngebrur-ngebrur nih. Padahal di sini ada yang ngebrur-ngebrur tuh. Ngebrur-ngebrur banget tuh. Tolong diganti tim, tim baterai, aduh, ada yang ini nih, kegedean. Aduh, lihat dulu nih, ada dicas apa belum nih, supaya kelihatan nih, jurig-jurignya, jurig botak, jurig berwok. Dicas kali ya sih. Lupa ya. Nah, kita coba nih. Mantep. Loh. Mantep ya Allah. Jadi mudah-mudahan
Bagus nih. Aduh, setiap mau turun, pokoknya pasti apa namanya? Tapi kita baca doa dulu lah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka. Dan kuntilanak kalau memang ada genderwo di sini hadirkan. Kacau ini nih, jaringannya gagal. Mungkin nih di sini nih, mungkin di sini ada penunggunya ya. Tapi kita coba untuk kesini lagi nih. Mudah-mudahan itunya bagus ya sinyalnya ya. Saya lebih jadi penasaran nih. Di sini ada suara-suara. Oh kan, ada suara-suara yang gitu aja. Biasanya ya kuntilanak kun. Ini caang banget. Ini bakal kelihatan pokoknya nih. Astagfirullahaladzim, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Allah ya Karim, udah itunya sinyalnya jelek. Aduh, Gusti Allah. Hah, kita coba dulu ya. Ya kun. Ya kun. Biasanya kan kunti di atas ini nih, di atas. Nah, tampakkan dirimu kun. Kun. Apa kita harus masuk ke sana ya? Dicomot ke dalam. Tapi ini fibernya cuma 4 sih kalau misalkan. Itu pohon kapuk ya. Biasanya yang nangkel-nangkel di pohon kapuk itu ya. Barusan ada yang lewat nih di sini, guys. Barusan ada yang ngajol di sini nih, warna hitam enggak tahu apa ya. Tapi pas digitu lagi enggak ada, euy. Merinding, euy. Ini angker banget ya. Angker banget walaupun di dekat jalan tapi angker banget. Ya kuntilanak. Ya kunti botak. Ya pocong ronghod. Ya pocong. Oh, udah mulai. Padahal ini enggak ada ini nih. Enggak ada angin nih. Nah. Ini saya dari dekat nih. Kawan dari dekat nih. Udah ada nih penampakan nih. Selamat, tapi belum wujud nih. Kita mundur dulu ya, takut genderuwo. Kita mundur dulu sedikit, takut genderuwo nih. Coba kasih semangat ya. Kasih semangat, padahal nggak ada angin dari sini ya. Aneh ya. Biasanya genderuwo di sini, di situ ya. Kan ya Allah ya Karim, jatuh saya nih saking ngadeg-degnya. Duh, tadi udah ada yang kerasukan ya tim, udah ada yang kerasukan tadi.
Aduh, karena penunggu di sini nih mungkin penghuninya ya. Bau. Aduh. Udah mulai nih. Udah mulai bau. Udah mulai bau hanyir. Udah mulai bau hanyir. Biasanya kunti, guys. Biasanya yang bau hanyir ini kunti, guys. Taikan lagi piwernya. Tolong taikan lagi piwernya ya, guys, supaya saya bisa langsung mencomot ke situ tuh, mencomot ke bawah ya. Supaya saya mencomot ke bawah. Ini aura-aura negatifnya sudah ada ya, cuman belum bisa menampakkan diri. Belum bisa menampakkan ya si kuntinya dan si genderwonya kali ya. Suara-suara mandi, suara-suara. Astagfirullahaladzim, la ilaha. Ada lagi yang nolol, weh. Penasaran itu yang nolol apa sih? Di bawah jembatan kok ada yang nolol ya? Hah, merinding banget nih, merinding banget. Aduh, kita nagok dulu ya sebentar. Udah mual, ini mual. Tuh. Udah mual. Ini jam berapa ya? Kita lihat dulu ya. Jam 1, ini baru jam 1, tapi ini belum ada yang nampak ya. Belum ada yang nampak ya. Pocong kuntilanak, keluarlah dari liangmu ya. Itu ada yang nyala ya. Ada yang nyalanya, euy. Apa ya? Kita ulang lagi ke sana. Tadi di situ ada yang hitam, sekarang udah enggak ada ya. Udah enggak ada, dia enggak berani nampakkan diri lagi ya. Oh, itu apa tuh? Coba clean shoot. Itu apa ya? Guys, itu apa, guys? Semangat, guys. Kasih semangat, guys. Itu apa, guys? Aduh. Udah merinding-merinding. Ngeri banget. Genderwo hadir, genderwo kuntilanak, pocong. Hadir. Tampakkan dirimu, pocong. Tadi di sini ada suara-suara cungar-cengir ya. Mungkin jurinya cunihin ya. Ada suara-suara cengir. Dan tadi di sini ada yang nolol di bawah sini ya. Ada yang nolol cuman hitam gitu ya.
Tolong bantu matanya, matanya ditaikin lagi, matanya ditaikin lagi saya, supaya saya semangat untuk turun ke Lewi. Ke Lewi Kucuprak itu ke sana ya. Turun ke Lewi Kucuprak. Aduh, saya. Aduh. Udah mual lagi nih. Udah mual nih, udah mual nih, udah. Udah mua, udah mua, udah mua. Anyir guys, bau anyir guys. Bau anyir guys, bau anyir guys. Coba kita lihat di sini guys. Kita mundur dulu guys. Dikit guys, udah bau anyir-anyir guys. Nih, bau anyir dari sini guys. Dari sini nih. Hadir, 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 hadir. Terima kasih yang masih bertahan untuk nonton di live streaming malam ini ya. Kasih semangat untuk mencari penampakan di sekitar sini yang memang mitosnya yang kucang-kucang ange di sini yang suka ganggu orang lewat ya. Ya pocong, ya kuntilanak, kunti. Astagfirullahaladzim. Isin. Ya kuntilanak, tampakkan dirimu kunti. Kunti, 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 kunti. Tampakkan dirimu kunti, 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 kunti. Tampakan dirimu Kunti, terima kasih yang sudah hadir, terima kasih. Kasih semangat, kasih semangat, kasih semangat. Kasih semangat, kasih semangat, semangat. Kasih sebentar, sebentar, sebentar. Ya kuntilanak, 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 tampakkan dirimu kuntilanak, kuntilanak, pocong generawo, ayo ini udah jam 1 nih, keluarlah kau, keluar, 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 tampakkan dirimu. Ayo tampakkan dirimu, keluar, 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 tampakkan dirimu, ayo keluar, 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 keluar. Kuntilanak pocong, ayo genderuwo. Nu hideung-hideung nu belek-belek nu berengut-berengut kalaluar. Tampakkan dirimu, ayo. Engap guys. Aduh, engap guys. Lagi asal. Tahu rumah apa guys. Engap guys. Ya. Aduh. Tuh. Ah.
Astagfirullahaladzim. Udah jam 1 nih. Udah jam 1 lebih. Udah jam 1 lebih nih. Mulai bereaksi, mulai bereaksi nih. Mulai bereaksi ya. Astagfirullahaladzim. Habis. Engap guys, engap. Aduh. Engap guys, aduh. Aduh, mungkin jangan terlalu barbar nih. Rasa dicekek. Aduh. Ini di sini nih. Guys, di sini, guys. Aduh. Gak bakal menyerah dulu, guys. Sebelum saya melihat penampakan di sini, pocong, 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 hadir pocong, pocong, jangan cuman mau mengganggu sehingga saya di sini ngurel mau utah ya. Dan kutilanaknya coba tampakan selewat mau dua lewat tampakan di sini ya. Benar-benar bau. Gak kuat nih bau nih. Mau mundur. Baru jam 1. Yuk, udah sesek nih. Cuman bisa mengagunya ke badannya. Tampakkan dirimu, coba tampakkan dirimu ya Kunti, Kunti atau pocong, apapun yang ada di sini. Siapapun yang ada di sini, coba tampakkan dirimu ya. Ini sudah waktunya Anda-anda keluar untuk menampakkan ya. Udah waktunya Anda keluar nih malam-malam nih. Saya tantang kalian ya. Saya tantang untuk menampakkan diri ya.
mau kuntilanak, mau pocong, mau genderwo, mau jurig-jurig yang lain, coba tampakkan dirimu ya. Sebel oi. Sebel oi. Sebel oi. Kok ada suara-suara di sini? Kedengeran nih. Suara-suara lagi nih di sini nih. Astagfirullahaladzim. Tuh kan ada yang lewat lagi di sini mah nih. Di sini ada yang lewat lagi nih. Aduh. Gak kuat nih. Lengap eh. Lengap tim eh. Aduh. Tim. Kanri, tim. Engap oi tim oi. Engap oi. Engap oi. Pengap. Walaupun kunti enggak nampak di sini nih. Cuman mengganggu badan nih. Mengganggu nih. Mengganggu kepernapasan nih. Aduh, sesak. Sip. Aduh, Kanjai. Engap Kanjai euy. Engap dia tah. Engap. Jadi serat apa itu? Cuma lanjutnya di tanah tunggu. Buat ya, tak? Buat ya? Engap euy. Ngap malah mau jadi entuh itu kok ya. Sampai jam berapa ini udah enggak kuat, apa jam lagi loh guys, maaf ya guys, sejam lagi kurang lah, sejam kurang, saya diganti dulu ya karena Oke guys, karena ini Kang Nudin udah kerasa kayak saya tadi, kemungkinan saya ganti dulu. Mudah-mudahan bisa berlanjut dengan baik ya. Istirahatin dulu kan ini biar gak berbahaya sama. Saya lupa bawa air. Oh, oke. Bentar kan, Jay. Kenapa? Masuk kuat gak? Ini Kang Nudin sampai gini ya. Di sini efek emang punggung. Iya, kayaknya kayak saya tadi ini punggung. Kuat teman. Oke, hati-hati ya. Kang Nudin mungkin istirahat dulu ya. Hati-hati Kang Nudin, dianterin enggak? Hah? Enggak usah. Oke deh. Oke, buat pemirsa, selamat pagi karena Kang Nudin udah agak kuat katanya. Emang mitosnya di sini itu terus-terusan menyerang ke badan ya. Di sini emang menyerang ke badan terus seperti saya tadi, jadi penampakannya kurang, cuman di sini menyerang ke badan terus ya. Dan buat kalian yang baru gabung, silakan di share, di like, di komen, di up matanya ya,
supaya saya lebih semangat untuk membarbarkan mitos-mitos di sini ya. Ini sekarang lagi masih ada waktu untuk kita sekitaran berapa menit lagi ya, sampai jam 3 jam ya kita live. Oke, buat kalian yang baru hadir silakan di share, di like, di komen, di up matanya dulu ya biar semangat. Kita lihat ini tadi itu di sini nih sering ada yang mengganggu ya, bisa dilihat sekarang juga masih blur gitu ya. Karena kita akan mengungkap mitosnya dari sini nih, mitosnya di jembatan ini. Jadi kita standby-in dulu di sini ya. Maaf ya buat kalian yang nggak kebaca komen-komennya karena di sini sinyalnya kurang bagus. Maafin juga ya. Ini dari kita baca dulu komen-komennya yang masih. Jadi nyana kopi pahit, mang. Oh itu yang tadi ya. Yuk buat kalian bantu share, bantu like, bantu komen, bantu komentarnya. Walaupun di sini komentarnya nggak kepantau ya, karena komentarnya berhenti, nggak kepantau juga. Maaf bila komen-komen kalian nggak kebaca ya, karena sinyal, kondisi sinyal di sini lup-lup-lup-lupan gitu ya. Ini baterainya terang banget gitu ya, jadi mungkin serab atau gimana. Yuk bantu di up dulu, bantu ditaikin dulu matanya supaya lebih semangat saya barbar di sini untuk mengungkap mitos-mitos di jembatan ini ya. Jembatan ini mempunyai mitos yang sangat kuat ya. Mitosnya itu selalu ada penampakan di sini bila ada yang melewat gitu. Jadi untuk mengungkap mitos jembatan ini ya kita heningkan dulu ya di sini ya. Kita heningkan dulu. Kita heningkan dulu ya. Yuk bantu di share lagi, bantu di like. Maaf ya saya nggak bisa baca komentarnya karena di sini komentarnya nggak berjalan karena mungkin kondisi sinyal atau gimana. Apa itu permisah? Apa itu? Kita lihat blur lagi. Ini di sini tidak berjalan ya komentarnya. Jadi maaf buat kalian yang komentar atau yang ini mungkin tidak bisa terbaca ya. Tapi kita terus saja pantau karena saya ingin mengungkapnya mitos jembatan di sini. Jadi saya akan fokuskan di sini. Kalau kedekatan kan tidak muncul dia. Kita fokus rada jauh dulu ya. Kita coba rada agak jauhan dari jembatan ini. Mudah-mudahan bisa muncul ya. Buat penghuni di sini, tuh kan udah muncul. Emang ini mungkin jangan terlalu dekat ya, jangan terlalu dekat kita memantaunya, biar muncul ya. Di sini komenannya tidak jalan, jadi maaf kalau buat kalian yang komen nggak kebaca gitu atau gimana. Kita mundur aja dulu. Kita mundur dulu ya biar kejauhan itu selalu nampak kalau kejauhan.
Ayo buat kalian bantu share, bantu like, bantu komen. Kita, nah sekarang sudah muncul ya komenannya ya. Topik Kang coba Gogel Stalo, tolong tong hilap mancing. Cuman taikin dulu piwarnya nih, piwarnya ini merendah ya, piwarnya menurun. Ditaikin dulu supaya saya bisa barbar di sini. Kayaknya dari sini dulu kita pantau ya. Maaf buat kalian yang komen gak kebaca, tadi sempat error karena kondisi sinyal, tapi mudah-mudahan sekarang udah. Duh, HP saya jatuh. Kita coba biar kita bisa baca komentar-komentarnya. Itu apa lagi? Ya kan di, kalau dijauhin itu jembatan itu kelihatan nggak pemisah brur. Kita coba intip ya dari sini ya. Kita heningkan ya. Silakan kalian yang punya indera keenam, silakan kalian lihat. Menegangkan emang. Neng Manja Kamboja hadir, siap tunuhun Neng. Daerah mana host? Ini daerah Warung Kondang. Ini daerah Pasir Cau yang arah ke Warung Kondang, Neng. Itu tuh. Kalau dijauhin jembatan ini di sini itu blur ya. Bisa kelihatan kan sama pemirsa blur. Kalau disamperin ini mungkin si kunti ininya malu-malu atau gimana, saya nggak tahu. Kita coba samperin lagi. Maaf ya yang nggak kebaca komennya, tadi sinyalnya di sini emang agak kurang baik gitu ya. Karena jauh dari perkampungan. Coba kita lihat ke sana ada sosok apa. Sini kayaknya sosoknya sangat ini nih, blur. Ada apa ya? Interaksinya sangat kuat di sini, blur terus. Ayo buat kalian yang punya indra keenam, silakan di-share, di-like atau di screen. Oke Castello pakai plus, pakai pas telah atau coba ini eta apa tuh plus teh. Buat penghuni di sini silakan tunjukkan investasi kalian, hadirkan, wujudkan, hadir ya Robuna Nurul Zakim. Ya Robuna Gaib, hadir. Nampak. Tuh, pemirsa. Kelihatan enggak pemirsa? Ah, ada interaksi ya. Sekarang udah mulai ada interaksi. Ayo bantu di share, bantu di like, bantu di komen, bantu di up matanya biar saya nggak takut. Itu apa di sana, sosok apa itu di sana, sosok apa itu, sosok apa pemirsa, sosok apa, silakan. Jamba Jebran Al-Ghazali, suara air kencing banget bang. Oh gitu.
Tapi emang di sini sosoknya seperti hitam-hitam gitu. Ini di sini sosok hitam-hitam gitu. Tapi yang kita mau buktikan itu di sini sebenarnya. Nah, di sini cuman kalau di sini kalau terlalu dekat itu dia nggak mau nampak. Jadi kita coba dijauhin, tapi sinyal di sini makanya saya nggak bisa banyak gerak ya, karena sinyal kurang baik itu, sinyalnya buruk, kalau dibilang buruk jadi jadi kalau terlalu digoyang-goyang kameranya itu sinyal hilang-hilang gitu. Jadi bukannya nggak mau terlalu barbar atau gimana, sinyalnya agak kurang baik. Nah, ini sosok apa ini? Ini sosok apa coba? Kalian yang punya indra keenam, ini sosok apa? Di sini kameranya langsung blur karena ini ada sosok-sosok, kalau kelihatannya sih hitam-hitam gitu. Atau ini baterainya terlalu cerah hingga ngelelep lagi. Tuh. Oke, Castello, kanu tadi teh ning nu aya pocongan. Nah, instruksi udah ada ya. Aduh, kamera ini ngadak-ngadak, baterai mati ya langsung. Baterai langsung mati ya. Untung saya membawa baterai cadangan. Wah, benar-benar di sini sekarang udah mulai interaksinya, udah blurnya udah semakin meninggi ya, blurnya sebenarnya. Oke, Castello, kuntilanak bodas ning, heueuh nyaeta siga nama kuntilanak bodas. Ini benar-benar sekarang udah interaksinya udah benar-benar ya, udah mulai ini ya. Silakan buat kalian yang punya intra keenam, silakan di nah, yang ini nih, ini sosok hitam yang tadi, ini kayaknya ini masih yang tadi, sosok hitam rambut panjang. Wah, benar-benar etama, waduh, sangat kuat pemirsa, sangat kuat. Ayo bantu share, bantu like biar saya ada teman. Tuh, aduh, ayo buat kalian penghuni di sini, tonglok-lokan. Nyerang terus ke badan ya, di sini interaksinya nyerang terus ke badan ya. Benar-benar. Iya, benar-benar ini. Kamera udah blur. Apa itu? Tuh. Udah mulai. Ini jam berapa? Udah mulai. Pemirsa. Oke, Castello, tah eta sedeng baterena. Iya sih, karena jadi narampak ku ieu mah baterena tuh. Teu sarabeun meureunan. Ngan jadi sieun. Aduh. Komo teh ieu? Aroa ieuna aurana tuh langsung blur. Kita mundur dulu. Ternyata mitosnya di sini emang kuat. Gibran, Gojali ngumpet mungkin di bawah Anda tuh bang. Nyata sama baterai ini mah dia nggak terlalu serap berenan. Tuh, sama yang tadi baterainya langsung dia nggak mau muncul. Aduh, saya jadi untuk keamanannya saya mungkin nggak terlalu maju-maju ya. Karena di sini menyerang terus badan ya. Ayo buat kalian taikin dulu dong viewernya matanya, biar saya semangat untuk melanjutkan menguap misteri jembatan yang menuju ke arah warung kondang di daerah Pasir Cau. Oke, Castello, kalakaseuri, bersihin sih kan kalakaseuri.
Lihat sekarang jembatan udah mulai berul ya kalau dijauhin ya. Mudah-mudahan bisa nampak ya. Tampakkan, wujudkan, hadirkan. Hadir. Udah mulai berur, berurnya kuat ya, berurnya kuat. Ngebrur, ngebrur, ngebrur. Aduh, benar-benar ini nyerangnya ke badan terus ya. Nyerangnya ke badan terus, badan terasa panas. Badan terasa panas. Apa tuh suara apa tuh? Suara apa? Wah, suara motor. Tapi ada yang berani ya jam segini lewat sini. Oke pemirsa, masih ada yang berani. Kang, masih ada yang berani ya lewat ke sini ya. Ternyata mungkin kampung warga sini ya. Emang udah jam berapa sekarang? Oh, pantesan udah jam 2 ya. Mungkin untuk ini untuk pada pasti ada lalu lalang. Oke, Stelo, mau di baturan ieu. Mau di baturan i. Baturan atuh. Tapi warga udah ada yang melewat ke sini ya. Berarti tapi ini masih kalau ditantang gini tuh masih penampakan masih terus-terusan ya, penampakan masih terus-terusan. Masih terus-terusan penampakan, jadi penasaran itu tuh mata apa itu tuh, tuh. Walaupun ada warga yang melewat tapi penampakan masih ada tuh, itu sosok apa? Dia mengeluarkan putih, mata putih. Sosok apa itu tuh matanya yang keluar. Ayo dong buat kalian taikin matanya biar saya tambah barbar. Tanggung nih setengah jam lagi. Sosok apa itu kita deketin sosoknya. Tapi untuk viewer 4 mata saya nggak berani. Bantu share, bantu like, bantu up matanya. Itu mata masih bertahan. Ayo buat kalian yang punya indra keenam silakan di screenshot. Di screenshot penampakannya. Bisa dikirim ke fansbacknya. Tuh blur lagi. Kita tahan di sini sampai dia keseraban ya. Itu mata. Ayo bantu share. Mata semakin kuat ya memandangnya. Jadi kita usahakan mundur dulu sedikit. Apa itu? Wish. Suara udah mulai keluar ya, suara udah jail-jailnya udah mulai keluar. Jailnya dia udah mulai di jam 2 ini udah mulai. Nah, udah mulai. Kita coba cek ke sana ya. Kita deketin ya. Bau udah makin kuat ya, bau menyengatnya udah makin kuat. Op. Tiupan anginnya semakin kencang, bulu punuk pun merinding. Di sini terus-terusan blur. Oh iya, terus-terusan blur.
Oke kastalo tong diprong mang. Terus kudu dikumahakeun perem. Siap lah orang peremkeun tarempo nya. Lah lihat wah tuh. Interaksinya makin kuat ya. Interaksinya makin kuat, gangguan-gangguannya sekarang semakin tajam ya. Nah, itu sosok apa lagi antum? Sosok apa itu? Itu sosok apa? Silakan kalian yang punya indra keenam, silakan di. Ayo hadir. Ayo dong, taikan dulu matanya. Oh, sinyalnya di sini memang kurang baik ya, sinyal saya bukan yang gak berani ke sana, sinyalnya itu ada interaksi semakin ini ya, semakin kuat. Itu sosok apa? Yo buat kalian taikin dulu matanya biar saya semangat untuk sampai berakhir. Boga Castello tong di perong mang, terus kudu kumaha ade perdukunan bang. Itu menurut teropongan saya di gegunukan pohon bambu ada buing bang. Di sini ya. Apa buat mantau jatuh di sini ya? Ya di sini nih. Di sini penampakannya enggak hilang-hilang. Topik Hilda sebelah mana Kang? Ini di jalan pintas dari Pasir Cau ke Warung Kanang di dekat Jembatan Mitos, katanya di sini suka ada yang mengganggu gitu. Semakin kuat gangguan-gangguan astralnya, semakin lu pemirsa. Saya ngap. Sinyalnya jelek. Kita pantau dari sini aja. Di gunukan bambu di sini emang. Viewernya kok makin menurun, silakan bantu share, bantu temenin saya supaya saya tidak sendirian. Udah terasa ya, ke badan udah terasa ini. Belum lagi, ke badan udah terasa sangat nyesek. Ini tuh buru lagi. Ini apa, sosok apa ini? Datang lagi sosok ini. Sosok ini datang lagi ya. Buat kalian yang punya indra keenam, silakan di screenshot ini sosoknya sosok apa. Kalau dari saya pantau, ini sosoknya seperti kunti merah ini. Kuntilanak merah ini. Wow, astagfirullahaladzim. Kita mundur dulu. Ini sangat sangat kuat ya di sini. Matanya tuh sakit, matanya langsung melotot ya. Saya takut itu
Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wih, jangan liatin saya terus, wih. Jangan saya. Astagfirullahaladzim, silakan kalian yang punya indra keenam silakan di screenshot. Oh, matanya semakin jelas. Baunya semakin menyengat. Ande pedukunan di gunukan bambu. Ada pantangin bang di situ setannya ya, ini benar-benar di sini nih, di sini cuman dia bisa nongol-nongol doang, tapi mau disamperin malah sinyalnya jadi jelek. Goge Castello, iya benar bang, kepala sama dalaman tubuhnya, aduh dalaman tubuhnya mah dalaman tubuh apa tuh Goge, jadi sok ah. Siap, sok lah, tah, sok. Anu boga indra keenam, yang punya indra keenam silakan. Saya pantangin di sini. Saya pandangin dulu di sini. Screen. Karena yang ini nih, yang sangat-sangat ini. Os. Aduh. Mulai yang katanya di sini nih, yang ucang-ucang ange, kita mundur dulu karena barusan ada suara ciciri hilan, jadi saya agak lumayan merinding. Aduh, tuh. Silakan nih Kunti, kamu yang suka acung-acungan di sana, silakan wujud nampak. Mungkin kita jangan terlalu dekat mantaunya biar dia menampakkan ya. Kita coba center dari sini. Kamera udah terus-terusan bro, karena kalau dekat jadi uletnya tewak. Ku emang ule lah sih nanti tewak. Tah ada ye rekomendasi ule. Tah di dia tah tuh. Ya, di jauhan mah bro. Langsung mudah-mudahan manehna naik ucang-ucangan sok ya jam sabaraha. Tah tereh jam 2, cenah mah jam 2. Katanya jam 2 itu dia selalu nampak katanya. Kita buktikan, kita kuap mitosnya. Oke Castello, center jalan mang aya nu nangtung mana tah nangtungna belah mana goge eueuh di tukang eueuh tuh ngan niupan wae ieu teh niupan hungkul. Anjir, ini mah interaksinya benar-benar tuh. Kalau dijauhin itu jembatan, langsung ada sesosok putih melati Alibaba. Aduh. Aduh. Yudi Elis Mariati pasir cau kaler. Tapi center jalan pakal pengkolan jelas eta memang ya, siap ke orang center coba jalan pengkolan mana nyata kan itu teh sinyalnya gejelek anehnya itu kalau kita nyenter ke sana itu sinyalnya langsung ini tuh. Nah, ternyata pemirsa bisa dilihat enggak? Fakta membuktikan pemirsa.
Silakan yang punya indra keenam screenshot, inilah pembuktian yang ada di jembatan. Woi. Hadir. 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 Terus hadir. Hadir, terus hadir. Ayo naik ke atas, ayo. Ayo naik. Ayo jangan malu-malu naik. Barusan kelihatan gak pemirsa ada yang nongol? Barusan kelihatan gak ada yang nongol? Oh, jadi yakin harus kejauhan. Harus kejauhan baru baru nongol. Siap lah, siap. Kamu malu kalau saya dekat? Kamu malu kalau saya dekat? Siap, saya menjauh sedikit demi sedikit. Oh, dia mengganggunya itu kita enggak boleh jauh dekat dah. Nah, pemirsa, lihat gak sosoknya? Lihat gak bayangan putih itu dekat pohon pisang? Cuman dia masih malu-malu, pemirsa. Dia masih malu-malu. Masih malu-malu. Apakah suara saya yang mengganggu? Ya, kita heningkan ya. Kita intip lamun cara kata orang tua mah. Kita intip, kita heningkan supaya dia mau keluar. Barusan dia keluar nih di sini nih, kepalanya doang dulu. Cuman nah tuh pemirsa tuh. Oh, jadi dia pingin diheningkan. Pemirsa jangan oh dia pinginnya ini. Pinginnya jangan terlalu keras-keras suaranya. Nah. Kelihatan enggak tuh? Dekat pohon pisang tuh. Tuh, dekat pohon pisang. Dekat pohon pisang. Baunya sampai sini. Topik haradala eta na tangkal. Astagfirullah. Pak heueunya eta. Lihat tuh. Atuh mang, cabakeun deui belah mana mang, jabarkeun deui belah mana. Saya kurang tahu ini belah mana belah mananya, cuman yang merekomendasikan ule, cuman kita kening dulu ini tuh. Dia udah mulai, jadi kalau dekat dia nggak mau keluar, kalau jauh dia keluar. Nah, kelihatan nggak bisa itu yang dekat pohon pisang tuh, yang dekat pohon pisang. Nah, ini, dia mau keluar. Aduh, kalau nggak pakai baterai nggak kelihatan, cuman kayak malu-malu gitu, kayak gimana gitu. Oh, dia nggak mau barbar, nggak mau di dia suka ucang-ucang anginnya di sini nih pemirsa nih. Dia suka ucang-ucang anginnya di sini. Oh, keluarnya dari sini tuh langsung ngebrur pemirsa, ngebrur. Ada perdukunan masih digundukan batu bambu bang, masih digundukan bambu. Iya, dia mau nggak mau keluar, malu kalau dideketin, kalau jauh gini kayak mau gimana gitu. Tuh. Nah, ini gunukan bambunya nih. Gunukan bambunya kan di sini. Astagfirullahaladzim. Iya benar. Astagfirullahaladzim. Allahumma karim. Ya Rabbi ya Rahman ya Rahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kelihatan gak? Oh, jadi gak mau barbar. Pemirsa gak mau barbar. Jadi jangan berisik lah intinya. Oh, tuh. Nah, ini nih yang dekat pohon pisang nih. Yang dekat pohon pisang ini benar-benar nih. Oh, enggak ada nih sekarang. Tuh. Pemirsa, tuh. Maaf ya, bukannya enggak mau barbar sosorowokan. Kita kan maunya dia keluar. Takutnya malu. Tuh. Tuh, silakan kalian yang punya indra keenam silakan. Nah, ini nih dekat pohon pisang tuh. Tuput ini yang suka ucang-ucang ange di sini nih.
Tuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Jabarkan topik ini. Saya akan pertahankan kamera di sini. Biar katingali gak gaya bagna. Pingin lihat gak gaya bagna. Katanya jam 2 itu selalu ucang-ucangan di sini nih. Ucang-ucangan di jembatan ini. Cuman dia nongol aja gitu. Oh, suaranya jangan terlalu berisik, ntar muncul siluman pecak. Topik eta mah siga panci, maksudnya bukan alamat. Dina tangkal cau, dina handapeun tangkal. Heueunnya eta. Tah ieu teh. Tah. Tuh. Ieu teh jiga malu-malu geuningan kumaha. Soalnya di barbarkeun mah teu nongol tadi ge di dieu teh. Tah tuh. Kitu we tuh. Tuh. Jadi wah dibabarkeun lah wah ngeningkeun we kan sayang nyaur rupana gitu pingin tahu wajahnya itu. Tapi kayaknya serap merenya kalau diginiin mah. Kita tundukin dulu ke bawah. Sebenarnya nyamperkan ke sini nih. Nah, pemirsa. Oke, Castello. Tadi eta teh mang Jay. Ah, bener kita tadi. Tuh. Tah aya nama bener tuh. Tah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Tah jalan. Tah. Yakin jadi pemirsa kalau setan mah gak mau muncul kalau dibarbarin mah, digandengan mah. Pinginnya gini. Astagfirullahaladzim. Ada perdukunan di situ ada 5 penghuni. Kayaknya lebih ini mah, lebih dari 5. Kalau interaksi dari tadi, cuman kalau diheningkan gini, tuh langsung kamera aja nggak kuat nyorot keindahan wajahnya mungkin langsung blur tuh, blur terus deketin tapi nggak barbar ya, saya deketin tapi nggak barbar. Soalnya kalau barbar dia ini kabur. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya yang kabur atau dia yang kabur? Saya yang kabur atau dia yang kabur? Maju mundur kena mundur. Maju kena mundur kena meureun kitunya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Aduh. Tata. Senter tetap di pohon bambu. Ntar saya screen. Senter tempat pohon bambu. Tapi saya penasaran dulu ini nih. Ini nih. Sekarang mah nggak ada. Hilang pemirsa. Maaf ya pemirsa, saya bukannya gak mau gogorowokan. Cuman kalau gogorowokan gak ada, gak nampak. Tapi kalau begini tuh pada keluar. Ini mata ya, yang ini mata. Yang ini apa ya, yang ini. Anjir, astagfirullahaladzim. Wah benar-benar ini mah. Sama saya yang penasaran itu pemirsa yang di sini nih. Yang selalu ucang-ucangnya di sini katanya. Tapi kalau saya deketin nggak ada interaksi sama sekali. Jadi mohon maaf, saya bukannya nggak mau jojorowokan. Tapi kalau kita jojorowokan malah dia pergi gitu kan. Lebih baik kita bacain sholawat supaya dia merasa tertantang atau panas sugannya nyeri hilnya. Gitu.
Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Silakan tangkap kamera, tangkap kamera, tangkap kamera, tangkap kamera. Kayaknya mau hilang, kayaknya mau. Kita mundur, kita mundur. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kita mundur, mundur, mundur. Dia malu mau keluarnya. Ini tempatnya soalnya, ini rumahnya. Kalau dibilang rumahnya, ini rumahnya. Dia mau keluar, udah jam 2 soalnya. Dia mau keluar. Maaf ya pemirsa, bukannya saya nggak mau berisik supaya hadir, supaya nampak. Kita ningkan ya. Ayo dong, tekin pewarnya, tekin pewarnya, tekin pewarnya. Nah, ini udah mau hadir. Kalau nggak di center, coba ya. Ada perdukunan, kalau nggak salah di sebelahnya ada kuburan, Kang. Iya, Kang Ade, katanya sih iya. Kok Kang Ade bisa tahu orang sini ya? Tuh, 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 tuh. Maaf ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah. Silakan Kang Ade, kalau punya indra keenam, silakan tolong dibantu. Itu makhluk-makhluk apa? Itu makhluk-makhluk apa? Itu makhluk apa? Silakan Kang Ade yang punya indra keenam, itu makhluk apa? Sosoknya hitam. Hitam. Kalau saya lihat hitam. Astaghfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Wah, ini makin pagi makin menantang. Astagfirullahaladzim, ini tanah, nah, yang ini nih, yang ini nih. Jadi maaf, bukan saya nggak mau barbar. Ternyata kalau digandengan nggak mau keluar, kalau sekarang dieningkan keluar tuh, 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 tuh. Aduh, sayang. Nah, ini nih. Nih, ini makhluk apa? Ini makhluk apa ini? Kalau saya lihat dari mata saya, ini putih. Nah, ininya di atas tuh. Sampai ke bawah sini nih. Sampai ke bawah sini. Itu makhluk apa, Kang Ade? Tolong di teropong. Ada sosok tinggi hitam. Iya, Kang, bener. Di sini juga dengan saya melihat, ini terus memandang ke sini, sosoknya hitam, Kang Ade. Astagfirullahaladzim, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Maaf pemirsa, saya bukan yang gak mau barbar, cuman ternyata dengan diheningkan, astagfirullahaladzim. Ada yang lempar. Ada yang lempar. Aduh, saya bukannya gak berani mantau di sana, cuman saya pingin pembuktian. Pingin bener gak suka ucang-ucang angin. Tuh, 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 tuh. Ya kan? Kalau kita jauhin, dia muncul. Dia muncul. Dia muncul, sosoknya muncul. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah. Dia ngintip lagi. Ngintip lagi, pemirsa, ngintip lagi. Pemirsa, ngintip lagi dia. Dia ngintip lagi. Kalau saya enggak senter, keluar enggak ya? Gimana menurut pemirsa? Saya senter ini atau jangan di senter,
apa bisa ucang-ucang angnya di sini? Karena saya yakin ini nih sosok ini nih yang suka ucang-ucang angnya di sini. Sosok ini nih. 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 Dia kalau di center itu melawan ke kamera itu, ngebrul. Taufik Henlanda belah mana? Ini teh kalau dari Cisalak ke dalam, terus ke dalam yang arah ke Warung Konang. Yang mitosnya katanya di sini itu ya gitu, selalu menjailip lewat tuh. Katanya sering warga lihat ucang-ucang angnya di sini. Tapi emangnya yakin kalau dijauhin gini nih, jembatannya dijauhin gini, dari kita mantaunya dari jauh, emang tuh sosoknya itu keluar tuh. Cuman mana yang masih ada nggak yang genderwonya? Nah, kalau yang genderwo itu tadi di sini nih nampaknya. Tuh. Oh benar. Benar. Nah. Nah. Astagfirullahaladzim, kita mundur. Nah, tuh. Semakin kita menjauh, dia semakin memperlihatkannya. Topikin ya, eta nyanyi nak maksud waktu Kang Uletong hilap pasihan kopi. Oh, ta Kang Ule, kade Kang Ule pasihan kopi. Kudu digere kopi ya mah. Kopi ya, kopi jahe, ulah kopi hideung berena kopi jahe. Tiriseun soalna. Tah. Nah, ini sosok apa nih? Ini. Tuh, kalau dijauhin pada nampak, bisa. Kalau dibarbarin enggak ada, cuman nyerang ke badan. Kalau dibarbarin kita kalau jojorowokan di sini ke badan nyerangnya. Tapi kalau dijauhin tuh, bro. Ini di sini nih. Sok naik. Buru tahu cangucangan deh di dia tah. Nah, sekarang silakan pemirsa. Silakan kalian yang punya indra keenam. Silakan lihat sekarang dia udah berani menampakannya. Pul. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Duh, jam berapa ini teh? Semakin jelas. Oh, jadi dia nggak mau dideketin, misal nggak mau diramein. Ayo dong taikin matanya biar saya nggak takut, karena saya sendiri di sini. Lari nggak ya? Ya kan, nampak kan, screen, silakan screen. Topik Hilda, eta nyanyi nak maksud, oh ya udah tadi udah dibacanya. Kalau dijauhin cuman nggak kelihatan, burem gitu, maksudnya kita deketin lagi sedikit, cuman kalau dideketin pemirsa nggak nampak, apalagi kalau dibarbarin, malah ngumpet. Kita coba ya, ini udah jam berapa? Hmm.
Ini jam 2 lewat. Cuman ini belum 3 jam ya. Sedikit lagi 3 jam. Saya pengen 3 jam di sini. Kita pancing dulu ya. Kita berisikin dulu ya. Buat penghuni di sini, apapun itu, tunjukkan intensasi kalian. Wujudkan, nampak, pocong, kuntilanak, kuntilowo, wendol wewe, hadir, 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 hadir dan tunjukkan. Nah, ini yang si gondrong hitam ini, nah tadi di sini nih. Langsung muriak bolo ono biliak bolo ponok muriak bolo ponok la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada pedukunan jembatan, iya ini nih jembatannya nih, ini nih jembatan nih, jembatannya yang mitosnya benar-benar angker, benar penyerangannya dari sini, terus gangguannya emang dari sini. Tapi mudah-mudahan ya, kalian jangan merasa takut sama yang namanya hantu, pocong, genderuwo, kolong wewe, apapun. Kita lebih mulia dari mereka. Ya, kita kalau mau ngelewat sini asal kita yakin. Nah, karena mereka juga tuh gak berani langsung hadir. Dia cuman bisanya nampakin dari jauh. Nih. Ini seperti di Gundukan Awi ini nih. Tuh sosok hitamnya masih aja noong, 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 noong aja. Sok lah nampak. Sok kabeh nampak. Urang mundur. Siate astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dari sedikit-dikit mah aku tetakut. Atuh siun. Merinding. Kalau terlalu dekat. Dada terasa nyesek ya. Dada terasa nyesek. Panas. Panas dada langsung kalau deket ini panas, apalagi lihat mata itu, kalau lihat mata itu bawaannya puyeng, langsung ke mata kita itu puyeng. Mulai nyesek, baunya itu menyengat kayak bau tuh yang sosok hitam itu, baunya menyengat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ke dada rasanya sakit. Topik Hilda tapi HP fokus aya dina tangkal ang. Topik Hidayat munduran deui nasiga tadi hanya eta urang da ari disampeurkeun mah kalkah bau nu aya parfumna terlalu wangi kamu. Saya jadi mau muntah kalau lihat parfum kamu, kalau dijauhin kamu teh cuman ngintip-ngintip aja. Kita heningkan sedikit. Ini saya mau nyampe sampai jam 3. Sekarang udah nyelak. Waktunya juga udah 3 jam ya. Tim, waktu udah 3 jam tim, apa dilanjut apa gimana tim? Cuman ini penyerangannya ke badan terus tim. Ini sosok ini tim. Hadir tim. Kalau dideketin tim ke dada tim. Tapi kalau dijauhin dia nongol doang gak mau. Tuh. Tim. Merapat tim, udah jam 3 saya udah agak puyeng juga sih. Apa saya yang kesana tim? Karena udah 3 jam tim, aduh. Udah ke badan tim, nyerangnya tim. Saya mundur aja ya tim ya. Tim monitor. Oke pemirsa. Saya mundur aja. Tim.
merapat tim. Kita mundur aja. Kita balik ke tim ya. Karena nyerang terus ke badan. Mungkin tim bisa mediasi ya. Mediasi ini. Tim pantauan sangat jauh. Saya balik kanan ya pemirsa, maaf enggak, karena udah 3 jam. Wish. Oh, maaf saya tidak pamitan. Permisi. Karena kalian cuma nampaknya jauh. Aduh, tim. Ini kalau dideketin, ini interaksinya itu gimana Kang, gimana? Kalau dideketin, jadi nyerangnya ke ini, ke badan. Tapi kalau kejauhan, dia itu nampak, cuman enggak begitu wujud. Emang di sini tempatnya benar-benar gitu kan, benar-benar angker. Kalau bisa dibilang angker lah, penampakannya emang benar-benar ya. Tapi misalnya kalau mau dibuktikan oleh mediasi, boleh gitu. Tapi benar-benar di sini itu ininya, itu saya tunjukin. Di mana Kang tadi Kang? Ada interaksi-interaksi yang sangat ini, sangat benar-benar gitu. Kalau dari mata saya sendiri itu, dia itu kalau dijauhin jembatan itu dia nongol, tapi kalau dideketin enggak gitu. Cuman kalau dideketin nyerangnya dia sama parfum dia itu yang baunya kayak bau apa gitu. Aduh. Oh, jadi hanya bau ya, bau gak sedap ya. Ya kalau dideketin bau gak sedap, kalau dijauhin dia nongol gitu di jembatan. Tapi, ini ya di jembatan itu tuh. Ya, barusan Bang Jay katanya mencium bau yang sangat nikmat. Jadi gak kuat sama baunya ya. Tapi kalau penampakan mah gak ada ya Kang ya. Kalau penampakan ada. Kalau saya lihat itu ya di situ itu tuh. Di dindukan bambu itu. Yang ada itu sosok-sosok hitam-hitam gitu. Nah, di mana ini, di mana kalau di sini, kalau didekatin gimana sekarang aroma masih blur di sini, masih blur. Emang di sini mitos yang diceritakan tuh masih ada, blur gitu. Tuh tapi gini ini blur nih tuh kan. Tuh blur kan iya. Nah, jadi Bang Jay katanya di sini tadi ada yang nongol ya, ada yang ngintip-ngintip. Dari sini nih ya, kayaknya yang dari pojok situ tuh, dari pojok situ yang kesini itu dari pojok situ. Dari pojok situ. Cuman ya. Cuman kalau deket kita nggak, kalau deket kita cuma diserang sama bau. Oh. Cuman saya mumpung sama tim, ingin lihat sih. Penasaran. Oke. Ya. Jadi kita penasaran nih bau apa tadi Bang Jay ya ini kita. Nah, kan aroma bau-baunya walaupun kita. Ini bau kentang ya, bau kentang busuk ya. Ini bau kentang busuk gitu kan. Nyelaknya ke dada gitu. Bau kentang busuk ya. Nah, tapi saya meskipun kita sekarang bagus nggak kalau kesini? Bagus nih. Ini nah, yang komen bagus gak nih? Senter jalan pengkolan aja lah. Saya lagi eksposisi sini. Ini blur Kang di sini Kang, eh? Blur eh sini eh. Di sini nih agak kuat. Mau dideketin ke sana gak? Kita explore, kita review ke sana mau gak? Boleh. Kalau sinyalnya memungkinkan. Tim sinyal bagus gak tim? Kita mau coba ini sama Bang Jay nih. Mau review sebelum penutupan, sebelum closing kita mau review di sini nih. Sebenarnya tadi itu waktu. Tadi sempat ke sini gak? Iya sempat, cuman waktu pas ini. Slow ya. Gini aja tuh. Jelasinnya sambil lihat ini ya. Gimana Kang? Pas mendekati ini sinyal langsung down. Di sini itu sinyal langsung hilang. Jadi sinyal itu enggak stabil. Tapi sekarang kalau kita rame-rame enggak ada yang sinyal masih stabil ya. Sinyal stabil nih sini nih, sinyal stabil nih. Tapi enggak, ini masih ada yang blur. Ini apa, euy? Pohon pisang apa-apa nih? Pohon pisang ya. Mana, oh iya itu pohon pisang. Cuman emang sih yang kayak cocong-cocong itu ya di pohon-pohon gitu. Jadi buat ini buat tim mediasi apa mau dimediasi di sini apa gimana ini tim?
Tim monitor mau dimediasi apa gimana nih? Kalau mau dimediasi atau mau dinetralkan? Nah, tadi sebenarnya pingin robot ke sini. Tapi ini gak ada sinyal, terus kondisinya ini ya rungkun ya. Gini ya rungkun teh naon atuh bahasa Indonesia ini, nanti? Ini rungkunan. Kalau pantesan pantesan kan di sini interaksinya sangat kuat karena ini emang benar-benar tempatnya gitu kan, tempatnya ini. Blur euy. Blur. Ini kita sama tim berdua nih. Blur kan? Blur tuh. Ini sinyal bagus gak? Tim mau dinetralin apa udah netral nih tempat? Kalau mau dinetralin coba tim yang monitor ke jembatan. Kita merapat. Sebelum closing ini kita review dulu. Ini blur euy sana euy. Ada jalan lagi gak ke sana ya? Enggak ada, sini enggak ada jalan untuk nyebrang ke sana. Ada yang ini. Oke, buat kalian yang mana, ada yang bunyi guys. Oke, buat kalian yang punya rekomendasi tempat, boleh rekom melalui nomor WhatsApp yang tertera di fanspage ya. Duh, awas jurang, lempang ya. Baterainya dikahanap guys. Jembatan. Di daerah sini nih gak ada sinyal nih. Kenapa ya? Daerah sini nih. Ya, emang di sini herannya itu sinyal itu ngilang di sini. Bener ngilang. Main-main di sini sinyal kalau ke dekati wilayah ini lingkungan ini sinyalnya langsung hilang. Gitu. Tim spiritual di sini apa sudah netral? Apa mau dinetralkan tim spiritual? Oh itu jurang. Oh, cai. Kirain apa? Ini Bang ada tim spiritual. Gimana silakan teman-teman mungkin penasaran teman-teman. Oke. Kang Wang silau sedikit ya. Ini udah netral apa mau dinetralkan lagi tempatnya Kang Wang? Alhamdulillah. Tadi di belakang layar saya mencoba menetralkannya tapi alhamdulillah sini sudah tidak bakal ada yang mengganggu lagi, Pak. Berarti warga yang melintas daerah sini usah takut lagi dikarenakan yang suka menampakkan di sini tuh sudah tidak ada lagi sekarang. Oke, jadi orang yang lewat aman insya Allah ya Kang Wang ya. Aman. Jadi gak usah dinetralkan lagi ya sekarang ya. Gak usah, karena sudah dinetralkan tadi belakang layar. Oke, siap. Jadi saat ini berarti cukup sekian ya. Cukup. Karena udah berapa pagi juga ya teman-teman ya. Kalau misalnya masih penasaran, mana mediator? Mediatornya ada? Ini pencahayaan. Nah ini tim mediatornya. Makhluk yang tadi yang sudah saya netralkan, akan saya masukkan ke mediasi ya. Ini basah ya sini ya. Mana? Ini batu semua loh. Bisa nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jadi makhluk yang suka mengganggu tadi di belakang layar sudah saya netralkan. Sekarang kalau masih penasaran kita masukkan ya ke mediasi ya. Siap. Oke teman-teman, ini pemirsa Kang Wawang mau mencoba memasukkan lagi makhluk astral yang ada di sini dan mau ditanya-tanya ya. Buat kalian bantu komen, bantu share dan terus stay tune terus di Patroli Misteri. Saat ini Kang Wawang sedang melakukan mediasi ya. Sedang memasukkan makhluk astral. Nah. Assalamualaikum. Yang di enak semua ngalamu ada juga. Nah, kita dengarkan ya perbincangan Kang Wang. Nah, gitu. Maka ayah nak cicing dirinya tadi nak asal nak. Dulu katanya. Terus.
di waktu zaman penjajahan. Jadi ini ditugaskan tujuannya di sini untuk pagar gaib. Jadi ini dari kampung-kampung yang ada di seberang jembatan sini, Pak. Jadi dari zaman Belanda ya, iya, dari zaman penjajahan maksudnya. Sini. Jadi tujuannya ini untuk pagar gaib, Pak. Siap. Pagar gaib gitu. Terus naon tujuan anak di dia? Baheula naon hungkul? Jaga lembur. Terus selain apa? Nah, tapi nah make sok nampakeun ka warga anu sok lewat ka dieu nah. Oh, hayang. Pengen katanya apa. Sebenarnya enggak mengganggu ya. Terus di sini katanya ada yang ada perampok yang maling mobil. Terus katanya di sini mobil tiba-tiba mati. Siapa itu yang mematikan mobil itu? Katanya ini sama bawahannya gitu. Nah, itu percakapan Kang Wawang dengan makhluk astral yang ada di sini ya, pemirsa. Terus jadi aya naon hukum batur mana coba. Jadi anjeun panggedena. Panggedena napa? Jadi rajanya. Rajanya. Oh, jadi udah jelas sekarang makhluk ini di waktu zaman penjajahan gorombolan, Pak ya. Jadi ini sengaja disimpan di sini untuk pagar gaib ya, Pak. Siap. Udah sekarang mau ikut saya apa mau masih tetap di sini? Mendingan ikut saya aja ya. Enggak mau. Tapi janji enggak bakalan menampakkan diri lagi. Siap, Pak. Udah dinetralkan, Pak. Udah dinetralkan ya. Ya, mudah-mudahan pemirsa yang lewat yang melintasi jalan di sini tidak diganggu lagi makhluk astral karena jinnya sudah dinetralkan sama Kang Wawang ya. Barusan ini sedang berinteraksi ya Kang Wawang nih. Ini mau dikeluarin lagi Kang Wawang. Mau saya keluarin lagi. Oke. Okay. Nah, jadi oh baik pemirsa, ini mau dikeluarin lagi jinnya, jin yang masuk ke tubuh teman kita nih, ke tim mediasi. Bantu doanya pemirsa. Ini kita lihat nih kondisinya sekarang. Tim pencahayaan ada yang bawa air minum? Kayaknya susah. Bantu doanya pemirsa. Sudah netral ya? Oke. Okay. Jadi bagi warga yang suka melintas ke jalan ini, nggak usah takut lagi. Insya Allah nggak bakalan mengganggu dan menampakkan diri lagi. Siap. Oh. Jadi ini kita tutup aja ya? Tutup aja sudah. Oke. Okay. Oke. Okay. Sorry. Oke, baik pemirsa, untuk saat ini liputan misteri apa patroli misteri untuk malam ini kita cukupkan sekian, dan saya rekomendasikan kembali, saya umumkan kembali buat kalian yang mempunyai rekomendasi tempat yang angker dan sangat-sangat angker, kalian bisa menghubungi tim kami melalui nomor yang tertera di Penspeg. Selain itu, buat kalian yang mempunyai rumah angker atau dinilai angker menurut kalian dan ingin dinetralisir, kalian juga bisa menghubungi tim kami ya dengan nomor yang sama di Penspeg kami yang tertera di Penspeg maksud saya ya. Dan untuk saat ini di tempat ini di Pasir Jauh kecamatan Warung Kondang apa namanya sih? Tim kecamatan mana ini saya lupa. Kecamatan Warung Kondang. Oh iya, di kecamatan Warung Kondang alhamdulillah insya Allah
bagi yang melintasi jalan di sini sudah insya Allah ya, insya Allah dengan izin Allah tidak akan ada yang mengganggu. Sekali lagi buat kalian yang mempunyai rekomendasi tempat angker bisa menghubungi nomor yang tertera di fanspage. Dan untuk malam ini kami beserta kru yang bertugas atau yang bekerja atau yang berpatroli misteri malam ini, kami cukupkan sekian. Wabil taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.